Selamat siang, Bapak Ibu Guru hebat se Nusantara. Selamat siang juga, Selamat siang, Ibu Elvira. Selamat siang, Kak Jo. Selamat siang. Ada ganti ini ya kan?
Kakak Erik gabungkan Ibu Yulindiu. Yulindiu.
Selamat siang, Pak Marianus, Pak Fahmi, Pak Ibu Cornelia. Selamat siang, Bapak Chandra. Selamat siang, Pak Chandra. Salam sehat dan salam. Selamat siang, Pak Chandra. Selamat siang, Pak Chandra. Selamat siang. Belum muncul namanya dia di data izin ini. Namanya beliau nih belum. Namanya siapa? Selamat siang, Pak Hans. Halo, Pak. Selamat siang, Mama.
Halo, selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Bapak Charles, mohon maaf, saya mau izinkan bingung nama, ternyata Mas Somba di sini. Iya, Pak. Terima kasih. Mas Somba. Iya. Mas Somba dan Sembeng. Mohon maaf, Pak. Pak Kamia. Oke, iya Bapak. Oke, guys. Nama lain. Iya, Pak Hans tampilkan Ame gitu. Oh ya, siap siap. Ini sekolah itu? Ay, aku, saya posisinya di terminal. Oh begitu. Cari-caringan, Pak Hans. Siap 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 siap. Gabung di Cembo saja dengan ini Pak Fahmi. Kita mulainya jam 2 tepat, Pak. Kita juga masih menunggu Pak Gusti, Bapak Kabit SMP. Apa lain? Ya. Bahas tampilkan Ame gitu. Oh ya, siap, siap. Kalian nongkrong di media sosial. Hai, saya posisinya terminal. Halo Kakak Nunik, saya punya teman-teman mau masuk itu tidak bisa Kakak Lina, sabar ya, kami belum izinkan banyak teman-teman menanti narasumber Pak Gusti satu, belum dengan Pak Kepala Dinas, jadi masih di ruang tunggu. Kalau Pak Charles sudah, masih dua lagi. Jadi teman-teman kami belum izinkan, takutnya nanti tidak bisa bergabung narasumber. Bersabar ya Kakak. Oh iya Kakak, terima kasih.
sayangku. Saya punya teman-teman mau bisa kakak. Bersabar kakak, nanti menanti narasumber dulu masuk, baru nanti teman-temannya. Mohon maaf Bapak Ibu, kita masih menunggu kehadiran Bapak Kadis dengan Bapak Gusti sebagai narasumber kedua, pertama. Jadi mohon bersabar Bapak Ibu.
Selamat siang semua. Selamat siang. Selamat siang Ibu Davrosa. Selamat siang Ibu Davrosa. Siap mengikuti Pak. Siap. Sambil buka lagu profil pelajar Pancasila dulu. Iya Pak Hans, silakan.
Pak Hans, suaranya tidak dengar. Ini videonya Pak Hans dengan suaranya. Ya? Suaranya tidak dengar, Bapak. Suara YouTube-nya tidak dengar. Di YouTube-nya ya? Ya. Iya, iya. Saya nonton gambar saja dari tadi nih. Iya. Iya, Pak. Pak. Saya dengar? Belum. 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 Mungkin karena tuanya Pak Hans yang terlalu besar. Itu punya tua di telinga terlalu besar. Belajar untuk silat. Oh ya, Bapak Gusti sudah bergabung. Selamat sore, Bapak. Bapak Gusti, Bapak Charles, mungkin bersabar sedikit sambil menunggu konfirmasi dari Bapak Kadis sebagai keynote speaker kita.
Mohon maaf. Siap, Bu. Oke. Kita tunggu dulu. Ya, selamat siang Bapak Kadis. Ya, selamat siang. Kakak Nelly sebagai moderator, Bapak Kadis sudah ada, mungkin kita bisa mulai, narasumber sudah ada. Yo, Ibu. Baru 24 itu Kakak, baru 24 ya. Tunggu yang lain bergabung ya. Izinkan bergabung. Izin bergabung dulu. Pak, kami izin bergabung dulu. Izinkan semua. Seberapa kekuatan yang lain ke link YouTube. Berapa, Pak? Baru titik. Mas Aldo. Mas Aldo. Mana kemarin Bapak? Ibu Elizabeth Borliana Dewi. Selamat siang, terima kasih sudah bergabung. Kak Meli, mungkin kita bisa ini waktu kita sudah hampir setengah tiga. Bapak Kadis, mohon izin, jumlah peserta yang ada di room kita sudah 95 dan di YouTube sudah lebih dari 300 peserta yang nonton live streaming. Baik, Bapak Ibu, Bapak yang saya hormati Bapak Kadis PPO Kabupaten Manggarai Timur, Bapak narasumber yang pertama Bapak Agusti Rahmanto, Kabid SMP Dinas PPO Kabupaten Manggarai Timur, Bapak Charles Asrima sebagai Kepala Sekolah Penggerak Angkatan 1 dari SMP Negeri 5 Borong yang akan menjadi narasumber kita yang kedua. Selamat datang dan selamat bergabung di webinar Kogurai Tim yang ketiga tentang peran pentingnya komunitas belajar dalam penilaian kinerja guru dan kepala sekolah. Untuk memulai seluruh aktivitas kita hari ini, kami memberikan ruang dan waktu kepada Bapak Kepala Dinas PPO sebagai keynote speaker untuk menyampaikan beberapa hal penting terkait komunitas belajar dan membuka kegiatan webinar ini dengan resmi. Waktu dan kesempatan kami silakan. Mas, Bapak Ibu di mute atau dinonaktifkan Bapak Ibu? Mau kesentuh itu? Tidak menunggu ya. Nggak ya. Tuh. Nggak ya. Pak Yosef, mic-nya dinonaktif dulu Pak Yosef.
Halo, bisa dengar suara Bapak saya? Iya Bapak Kadir. Sudah Bapak Kadir. Selamat sore. Selamat sore, bisa dengar. Sore. Sore. Sebentar ya, saya pindah lokasi dulu agar saya lolos sedikit sini. Presentasi apa? Kenapa presentasi? Bisa Bapak. Hentikan. Batalkan. Selamat sore Bapak. Sore Buku Irina, hentikan screen-nya Ibu. Ibu siapa ini? Ibu Kuirina dihentikan share screen-nya, Ibu mohon di mohon Ibu Kuirina untuk mematikan screen. Stop sharing dulu Ibu sharing Carolina. Kuirina, mohon stop sharing. Ibu Kuirina hentikan share screen-nya, Ibu. Ini pakai HP. Orang sih sekian apa ini orang ini kenapa sampai mungkin salah tekan mau coba tes Ibu. Iya mungkin mau coba coba itu cekat lihat baju tidak apa-apa supaya saling belajar. Bagaimana sudah bisa dimulai? Minta maaf kami sudah Bapak minta maaf kami agak berisik. Iya Bapak silakan. Iya Bapak silakan Bapak. Shalom. Salve. Salve. Budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk kita semua. Salam sehat. Selamat sore Bapak. Baik. Selamat sore, Pak. Sore. Yang saya hormati Bapak Ibu narasumber, Bapak Kabid SMP, Bapak Ibu kepala sekolah, teman-teman guru, panitia. Ini hari yang ketiga, hari yang terakhir ya, luar biasa. Saya ikuti betul 3 hari berturut-turut. Kepesiaan untuk panitia yang sudah menyiapkan ini dengan baik, mempersiapkan materi juga dengan baik. Kita membawa semangat baru untuk pendidikan di Manggarai Timur. Baik, Bapak, Ibu, narasumber, Bapak, Ibu Guru, Bapak, Ibu Kepala Sekolah. Ada satu dua catatan yang ingin saya sampaikan pada hari yang ketiga ini. Yang pertama, kurang lebih ada 50 guru yang mengirimkan emailnya ke saya, minta dikirimkan sertifikatnya. Ada juga yang screenshot emailnya ke saya supaya dibuatkan sertifikatnya. Ada puluhan juga yang komplain, saya sudah mengisi link tetapi kok sertifikatnya tidak ada. Ada juga yang tidak mengikuti Zoom tetapi minta sertifikat. Ya, jadi tidak perlu saya sebutkan namanya, tetapi catatan itu ada di saya. Baik, Bapak Ibu Guru yang luar biasa, ini juga menjadi gambaran bagi saya bahwa ternyata kita masih apa ya? Mungkin memilih diksi yang paling tepat biar tidak tersinggung ya. Sudah tidak mengerti, komplain lagi, minta lagi di saya sertifikat, screenshot emailnya ke saya. Saya juga tidak tahu harus menjelaskan apa ke mereka. Saya juga tidak tahu harus menjawab apa. Ya, jadi Bapak Ibu, harap screenshot ini tidak ke panitia ya, nanti ditertawain di panitia itu. Harap juga jangan mengirim email itu ke, bahkan lengkap dengan passwordnya, jangan mengirim itu di ruang-ruang publik. Ya, maka dari itu, Bapak Ibu Guru yang
ada di seluruh Kabupaten Manggarai Timur untuk nggak usah berkomplain yang aneh-aneh lah. Jadi akhirnya we know who you are. Kita jadinya tahu siapa Anda, bahwa kita komplain ternyata di akhir tidak mengerti. Lebih parah lagi, saya setelah saya feedback, bapaknya ikut Zoom apa tidak? Saya tidak ikut Zoom. Ngapain you minta sertifikat? Nah, makanya kan dari kemarin itu kinerja ini, e-kinerja ini tidak untuk kita mengejar sertifikat loh. Nilai A itu bisa disulap saja, nilai 100 itu bisa disulap saja. Tetapi bisa berdampak bagi siswa atau tidak? Memberikan kontribusi yang baik tidak untuk siswa? Bagaimana kita mengukurnya? Ya, sederhana sih di rapor pendidikan. Baik Bapak Ibu, mungkin saya sedikit agak kesal pembukaan ini karena memang saya terganggu dengan cara kita meminta sesuatu yang sebenarnya kita tidak paham. Saya cukup terganggu waktu Bapak Ibu WA ke saya, screenshot ke saya juga cukup terganggu karena sebenarnya kita jauh dari ekspektasi saya, jauh dari harapan saya, jauh dari mimpi-mimpi besar kita bersama. Ya kan? Saya kan sudah tekankan berkali-kali di mana-mana saya tekan hal-hal yang sama. Ya. Maka dari itu untuk para narasumber, untuk panitia mohon bersabar. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang aneh, yang unik, kalau masih ada yang kirim screenshot emailnya dengan lengkap dengan passwordnya, diamin-aminkan saja supaya memberikan penjelasan yang apa ya, yang masuk akal kepada Bapak Ibu guru kita. Hal-hal sederhana masih kita bingung itu loh, masih kita bingung untuk ke apa yang harus kita buat. Baik Bapak Ibu, untuk hari yang ketiga ini saya sangat berharap partisipasi aktif kita kemudian mengikuti semua tahapan-tahapan, karena kedepannya jangan pernah berharap untuk segala sesuatu dilakukan atau diproses secara manual. Kan? Mengapa awal-awal dulu, mungkin saya sedikit di sini membuka sedikit mengapa sampai sekarang masih ada yang komplain mengapa harus ada kirim barcode, mengapa harus ada scan barcode, mengapa harus ada sertifikat di PMM. Ya. Nah, ketika sekarang semuanya berbasis kinerja, yang saya lakukan kemarin, saya banyak dibully itu kemarin. Saya banyak di WA langsung oleh Bapak Ibu guru, oleh Bapak Ibu kepala sekolah, mengapa begini, begini, begini. Saya tegaskan yang pertama. Ketika saya meminta dan mewajibkan untuk membawa sertifikat atau barcode PMM, pada periode pertama itu hampir semua membawa itu. Tetapi setelah cross-check, ternyata di sana banyak bohongnya, ternyata di sana ada tipu-tapunya, ternyata hanya mengedit punya orang lain. Nah, maka dari itu, Bapak Ibu, ini saya sangat berterima kasih kepada pemateri, kepada panitia, kepada narasumber. Mari kita berpikir berpikir kolaboratif, mari kita berpikir besar, mari kita berpikir bersama untuk memajukan pendidikan di Manggarai Timur. Kita bisa kerja sendiri. Hal-hal seperti ini, kalau memang ada kendala, kalau memang ada hal-hal teknis, dibicarakan dengan baik, diskusikan dengan baik. Jangan terlalu banyak kumpulin yang sebenarnya kita sendiri ketahuan kita tidak ngerti apa-apa begitu. Sehingga untuk kegiatan hari ini saya sangat berharap untuk mendengarnya dengan baik, menyimak dengan baik. Saya tidak akan masuk ke substansi karena itu urusan pemateri, urusan narasumber. Besar harapan saya untuk sama-sama kita mengikuti kegiatan ini dengan baik. Akhirnya saya kembalikan ke panitia. Selamat sore, selamat mengikuti kegiatan ini. Bravo, sukses selalu. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Bapak Kepala Dinas PPO Kabupaten Manggarai Timur. Terima kasih. Berikutnya kami berikan kepada Bapak Kepala Bidang SMP Kabupaten Manggarai Timur, Bapak Agusti Rahmanto, untuk membawakan materi kita yang pertama tentang
pentingnya keberadaan Kombel dan juga dalam rangka penilaian kinerja untuk kepala sekolah dan guru di sekolahnya masing-masing. Waktu berikutnya kami berikan kepada Bapak Gusti. Ya, mohon maaf Bapak Ibu peserta webinar, seri webinar kinerja dari Kogurai Team yang bekerja sama dengan Dinas PPO. Jadi kami tekankan sekali lagi supaya tertib dalam menggunakan mic pada saat narasumber sudah mulai menyampaikan materinya. Fitur raise hands dapat digunakan manakala panitia memberikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya jawab. Oke, okay. Baik Bapak Ibu sekalian, yang saya hormati Bapak Kadis, teman-teman kepala sekolah, Bapak Ibu guru yang saya kasih. Mudah-mudahan suara saya bisa didengar dan jelas. Dengar Kakak. Dengar Pak. Dengar ya. Dengar Pak. Jelas Pak. Siap, dengar jelas. Oke, okay, terima kasih banyak. Sebelum saya memulai materi tentang komunitas belajar, saya mungkin kembali apa yang disampaikan Pak Kadis tadi ya. Nah, ini mungkin menjadi perhatian untuk kita semua bahwa penilaian kinerja ini tidak hanya soal urusan administrasi. Tapi yang paling penting tadi seperti yang disampaikan Pak Kadis, ukuran kinerja kita itu baik atau tidak, itu adalah hasil belajar murid ya. Terjadi tidak peningkatan kemampuan kognitif anak-anak, terutama kemampuan literasi dan numerasi, dan juga karakter mereka. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu dapat poinnya tinggi, tapi ternyata tidak berdampak pada peningkatan hasil belajar anak-anak di kelas, kemampuan membaca, menulis, kemudian numerasi anak-anak itu masih rendah, maka sebenarnya kita belum kompeten. Ya, jadi sekali lagi ukuran kinerja kita itu adalah pada hasil belajar murid pada anak-anak kita. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, saya diminta panitia untuk membawakan materi tentang komunitas belajar atau Kombel. Saya coba share screen dulu materinya. Ya, judul materi saya siang hari ini adalah komunitas belajar yang berdampak pada peningkatan hasil belajar murid. Apa itu komunitas belajar? Saya kira Bapak Ibu, terutama teman-teman yang di sekolah penggerak, kemudian yang mengikuti program guru penggerak, sudah sangat familiar dengan komunitas belajar. Komunitas belajar itu adalah sekelompok pendidik dan tenaga pendidikan dalam suatu sekolah yang belajar bersama-sama dan berkolaborasi secara rutin dengan tujuan yang jelas dan terukur untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga berdampak pada hasil belajar peserta didik. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kali lihat beberapa kata yang terakhir itu ya, berdampak pada hasil belajar peserta didik. Nah, kemudian apa tujuan komunitas belajar? Yang pertama untuk meningkatkan kompetensi pendidik dan membangun budaya belajar bersama yang berkelanjutan. Kemudian ada beberapa jenis komunitas belajar. Yang pertama itu adalah komunitas belajar dalam sekolah atau internal di satuan pendidikan. Kemudian ada komunitas belajar antar sekolah dan komunitas belajar daring. Ya, seperti yang sekarang Bapak Ibu ikuti. Ini adalah sebuah komunitas belajar secara daring. Kemudian siapa-siapa saja yang menjadi anggota komunitas belajar? Di komunitas belajar dalam sekolah, anggotanya adalah guru, kepala sekolah,
dalam satu sekolah yang sama. Jadi internal ya, jadi anggotanya itu adalah kepala sekolah dan guru yang ada dalam satu sekolah yang sama. Kemudian anggota untuk komunitas belajar antar sekolah, guru, kepala sekolah, kemudian pengawas sekolah dalam satu gugus, dalam satu kabupaten kota yang sama. Contohnya komunitas guru belajar Nusantara, PKG, gugus PAUD, MGMP, KKG, MKKS, K3S, komunitas guru penggerak, dan lain-lain. Jadi komunitas yang melibatkan kepala sekolah atau guru lintas satuan pendidikan. Kemudian siapa saja yang masuk dalam anggota komunitas belajar daring? Itu ada guru, kepala sekolah, pengawas sekolah yang belajar bersama dalam sebuah platform daring tertentu seperti FB Group, WA Group, Telegram, dan lain-lain. Nah, kemudian siapa saja penggerak komunitas itu? Ya, di komunitas dalam sekolah atau internal, penggeraknya adalah kepala sekolah, pengawas sekolah, guru yang disepakati oleh anggota dalam sekolah. Ya, guru yang disepakati biasanya adalah guru-guru terpilih ya, biasanya kepala sekolah atau teman-teman guru di satuan pendidikan pasti bisa mengidentifikasi kira-kira siapa yang potensial untuk menjadi penggerak di sekolah. Kemudian siapa penggerak untuk komunitas belajar antar sekolah dan komunitas belajar daring? Yang pertama itu mitra pembangunan, existing ketua-ketua komunitas belajar, guru atau kepala sekolah penggerak, ya, kita di Manggarai Timur sudah memiliki berapa tuh, cukup banyak sekolah penggerak, ya. Jadi guru dan kepala sekolah penggerak itu menjadi penggerak, ya, terutama untuk komunitas belajar lintas satuan pendidikan dan juga komunitas belajar daring. Nah, misalnya sekarang ini kan penggeraknya saya lihat itu ada yang dari guru penggerak, ada juga dari sekolah penggerak. Kemudian guru penggerak di sekolah penggerak itu juga menjadi penggerak komunitas. Kemudian guru penggerak yang menyelesaikan modul kurikulum, perencanaan pembelajaran dan asesmen di PMN. Nah, ini unsur-unsur yang menjadi penggerak dalam komunitas belajar. Kemudian dukungan pusat, ya, dukungan pusat seperti apa yang diberikan? Yang pertama materi kurikulum di PMM, panduan-panduan implementasi IKM, webinar tentang IKM lebih spesifik dan webinar untuk penggerak komunitas, fasilitator handbook untuk fasilitator di komunitas. Ya, jadi mohon maaf ya. Sebentar, slide-nya ya. Tidak jalan, Kak. Tidak jalan. Iya, mohon maaf. Oh iya, sorry. Sudah. Sudah, Bapak. Sudah jalan. Tadi jalan tidak? Tidak, belum jalan. Tidak jalan dari tadi. Tidak jalan. Mungkin jaringan. Kali ini sudah ya? Iya, sudah, Bapak. Sudah. Sudah. Sudah, Pak. Ini jalan tidak? Yang ini jalan. Rem di tiga jenis komunitas belajar. Ini masih tiga jenis komunitas belajar. Tiga jenis sudah masih sampai situ, di tiga jenis komunitas belajar. Ya sudah. Nah, sekarang ini, kalau ini peran komunitas belajar? Belum muncul itu, enggak, belum. Belum. Belum muncul. Kenapa? Ya, sekarang ini sudah muncul. Ya, muncul sudah, Bapak, muncul. Kalau begini saja dia jelas tidak terbaca. Ya, baca hurufnya terbaca. Tidak terlalu, Pak. Kalau saya slide seperti ini dia mungkin tidak jalan. Ini coba saya coba ya. Ini jalan tidak? Ya, Pak. Sudah jalan. Nah, saya mundur lagi. Sekarang komunitas belajar. Tidak jalan. Di peran komunitas belajar. Peran komunitas belajar. Coba saya kasih maju. Apakah di Bapak Ibu juga ikut maju? Tidak. Tidak. Tujuan utama membangun. Tidak. Tidak, Pak. Tidak maju. Tidak. Tidak. Tidak jalan dia. Oke. Baik, Sa. Ya. Peran komunitas belajar yang pertama memfasilitasi belajar bersama tentang kurikulum merdeka. Kemudian yang kedua, memfasilitasi diskusi untuk memecahkan masalah seputar kurikulum merdeka. Ketiga, memfasilitasi proses berbagi praktek baik dan rekan sejawat tentang implementasi kurikulum merdeka.
dan keempat memfasilitasi refleksi pembelajaran rekan sejawat. Jadi ini beberapa peran yang dimainkan oleh Kombel ya, baik itu komunitas belajar internal dalam satuan pendidikan maupun lintas satuan pendidikan dan juga komunitas belajar daring. Ya, kemudian yang ini mudah-mudahan dia jalan. Hanya sudah tidak bisa besar ini. Ya. Pasti sudah ada tujuan utama membangun komunitas belajar. Ya, ini tujuan utama membangun komunitas belajar. Yang pertama itu mengedukasi anggota komunitas dengan mengumpulkan dan berbagi informasi terkait pertanyaan dan masalah terkait praktik ya. Praktik yang dimaksud sini adalah praktik pembelajaran di kelas. Kemudian yang kedua memfasilitasi interaksi dan kolaborasi antara anggota komunitas untuk mulai belajar dan belajar secara berkelanjutan. Kemudian yang ketiga mendorong anggota meningkatkan kompetensi diri melalui saling berbagi dan diskusi. Kemudian yang terakhir itu mengintegrasikan pembelajaran dapatkan melalui komunitas dalam pekerjaan sehari-hari. Jadi tidak selesai mengedukasi, memfasilitasi, mendorong, tapi kemudian membawa itu ke dalam proses pembelajaran di kelas. Ya. Oke. Kemudian tiga ide besar pengelolaan komunitas belajar. Mudah-mudahan bisa terbaca. Belum, Kak. Belum. Oke, ini tiga ide besar pengelolaan komunitas belajar. Yang pertama fokus pada pembelajaran. Ya, sekali lagi tadi seperti yang disampaikan di awal, fokus pada pembelajaran, kemudian membudayakan kolaborasi dan tanggung jawab kolektif. Dan yang ketiga berorientasi pada hasil. Hasil yang dimaksud adalah pembelajaran peserta didik atau hasil belajar peserta didik. Jadi ini ide besar. Jadi ketika kita merencanakan atau membentuk komunitas belajar, maka tiga hal ini harus sudah ada di pikiran kita sebagai penggerak maupun anggota komunitas belajar. Kemudian ini ada empat pertanyaan kunci ya berkaitan dengan komunitas belajar. Apa yang harus dipelajari peserta didik? Apakah tujuan pembelajar yang harus dicapai peserta didik? Kemudian bagaimana mengetahui bahwa peserta didik telah belajar, bagaimana cara memantau pembelajaran peserta didik, apa yang harus dilakukan pendidik jika beberapa peserta didik tidak belajar, dukungan seperti apa yang diberikan pada mereka, apa yang harus dilakukan pendidik jika beberapa peserta didik telah belajar, kemudian pengayaan seperti apa yang akan diberikan kepada mereka. Ya. Jadi kalau kita lihat pertanyaan-pertanyaan ini semua, langsung berkaitan dengan pembelajaran dan peserta didik ya. Jadi tidak selesai di ruang diskusi atau ruang pertemuan guru ya, tapi pertanyaan yang kita lihat ini sudah masuk pada ranah pembelajaran dan juga ranah peserta didik. Kemudian membudayakan kolaborasi dan tanggung jawab kolektif. Ya, kegiatan pembelajaran di satuan pendidikan akan lebih optimal jika PTK dapat berkolaborasi dengan PTK lainnya. Ya, jadi di sekolah tidak boleh ada lagi guru yang bekerja sendiri. Ya, dia harus berhimpun dalam komunitas ya belajar, entah itu komunitas belajar yang dalam satu rumpun mata pelajaran ataupun komunitas belajar yang melibatkan seluruh guru dalam satu satuan pendidikan. Kemudian kolaborasi diciptakan untuk menghadirkan suasana belajar bersama yang di dalamnya ada rasa saling bergantung satu sama lain serta kesadaran bahwa proses pembelajaran dan keberhasilan peserta didik merupakan tanggung jawab bagi semua pendidik. Kemudian tanggung jawab pendidik tidak hanya pada peserta didik di dalam kelasnya saja. Jadi sekali lagi komunitas belajar itu bertujuan untuk membangun kerjasama atau kolaborasi di antara kepala sekolah dan guru-guru yang ada dalam satu satuan pendidikan. Kemudian yang berikut berorientasi pada hasil yaitu pembelajaran peserta didik.
Satuan pendidikan perlu melakukan monitoring secara sistematis mengenai proses belajar peserta didiknya sehingga dapat menggunakan hasil monitoring tersebut untuk membantu peserta yang mengalami kesulitan belajar dan perbaikan yang berkelanjutan. Bukti peningkatan hasil belajar peserta didik menjadi strategi bagi komunitas belajar dalam mengevaluasi efektivitas kegiatan belajar mengajar, aturan satuan pendidikan serta prosedur di satuan pendidikan. Setiap keputusan diambil berdasarkan pada hasil perbaikan yang ditunjukkan oleh peserta didiknya. Nanti di slide-slide berikutnya saya coba memaparkan secara lebih secara lebih konkret bagaimana sebenarnya komunitas belajar itu berjalan di satuan pendidikan. Kemudian ini siklus belajar dalam komunitas belajar ya. Ini siklusnya. Yang pertama itu adalah refleksi awal ya. Saat kita melakukan refleksi tentu kita menggunakan data ya. Saat ini kementerian sudah menyiapkan data rapor pendidikan sehingga data rapor pendidikan itu menjadi data yang kita gunakan untuk melakukan refleksi awal. Kemudian dari hasil refleksi kita mencoba merencanakan sesuatu untuk melakukan perbaikan. Ya, kemudian perencanaan itu diimplementasikan dan setelah diimplementasikan coba dilakukan evaluasi, kemudian begitu seterusnya. Jadi ada refleksi awal menggunakan data rapor pendidikan atau data-data lain kalau kita punya. Kemudian kita merencanakan perbaikan-perbaikan berdasarkan hasil refleksi dan evaluasi tadi. Kemudian kita coba mengimplementasikan perencanaan yang sudah kita buat. Kemudian kita melakukan evaluasi. Ya, jadi komunitas belajar itu merupakan sebuah siklus ya yang diawali dengan refleksi dan diakhiri dengan evaluasi. Jadi tidak selesai di refleksi ya, kemudian diskusi-diskusi dan selesai, tidak ya. Harus ada outputnya, ada kegiatan konkret yang kita lakukan ya untuk memperbaiki hal-hal yang kurang sesuai dari hasil refleksi dan evaluasi yang kita lakukan. Kemudian ya, saya kira ini kita lewatkan saja. Komunitas daring juga kita lewatkan. Ya. Saya akan menjelaskan secara lebih konkret ya teknik atau bagaimana komunitas belajar itu dijalankan dalam satuan pendidikan. Sebenarnya ada beberapa strategi atau teknik yang kita bisa lakukan atau bentuk kegiatan dalam komunitas belajar. Di antaranya itu ada lesson study, kemudian ada observasi kelas atau classroom observation, kemudian ada peer observasi atau observasi rekan sejawat, dan juga ada learning walk. Learning walk itu kegiatan-kegiatan untuk melintas ruang kelas, itu biasanya dilakukan oleh kepala sekolah. Nah, untuk saat ini saya coba membatasi pada kegiatan lesson study, karena saya yakin untuk observasi kelas, kemudian observasi rekan sejawat, itu Bapak-Ibu sudah lakukan di satuan pendidikan kita masing-masing. Ya, kita coba melihat bersama apa itu lesson study. Lesson study merupakan model pengembangan profesionalisme guru yang dikembangkan di Jepang, di mana sekelompok guru berkolaborasi untuk menyasar area yang perlu dikembangkan dalam pembelajaran siswa dengan menggunakan data yang tersedia. Ya, kalau kita bisa menggunakan data rapor pendidikan, para guru tersebut bersama-sama melakukan penelitian, merencanakan, mengajar, dan mengamati kegiatan pembelajaran di kelas dengan menggunakan refleksi, diskusi, masukan dari pakar untuk menentukan intervensi. Ya, jadi sekali lagi lesson study ini adalah bentuk kolaborasi. Ini sebenarnya komunitas belajar di satuan pendidikan. Nah, kemudian ini kerangka pendekatan lesson study tadi. Yang pertama itu merencanakan, kemudian mengamati, diskusi, refleksi, dan merencanakan. Kita lihat masing-masing kegiatan. Merencanakan pembelajaran ya, menggunakan kebutuhan siswa untuk menentukan fokus pelajaran ya. Jadi kita menggunakan data rapor pendidikan
untuk menentukan area perbaikan, apa yang perlu kita perbaiki. Kemudian guru-guru bersama-sama membuat rencana pembelajaran yang detail. Kemudian guru-guru tadi, mereka bersama-sama menyusun rencana pembelajaran atau modul ajar secara bersama. Kemudian mereka menentukan tujuan pembelajaran, ya, kemudian proses pembelajaran atau aktivitas pembelajaran, dan juga rencana asesmen yang akan mereka lakukan. Kemudian kegiatan berikut adalah observasi kelas. Jadi tadi setelah mereka berkumpul untuk merencanakan proses pembelajaran, kemudian mereka menyusun modul ajar bersama atau RPP bersama, kemudian anggota kelompok melakukan pengamatan terhadap pembelajaran, fokus pada apa yang sedang siswa kerjakan dan pahami. Mereka membuat catatan selama pembelajaran. Observasi kelas pertama ini maksudnya, misalnya tadi di dalam komunitas itu ada 5 orang, kemudian dari 5 itu 1 orang ditugaskan untuk mengajar menggunakan RPP atau modul ajar yang sudah disusun bersama tadi. Kemudian 4 guru yang lain juga ikut masuk ke kelas untuk melakukan observasi. Ya. Jadi 1 mengajar di depan dengan anak-anak atau dengan siswa dalam kelas, kemudian ada 4 guru mengambil posisi apakah di belakang atau di samping untuk melakukan observasi. Nah, kemudian apa yang menjadi fokus observasi mereka? Fokusnya bukan pada guru, tapi pada siswa. Jadi mereka coba melihat respon siswa terhadap pembelajaran dibawakan. Apakah siswa mengerti, memahami, atau tidak. Nah, kemudian selama proses observasi itu, tadi guru-guru yang mengobservasi, mereka membuat catatan selama pembelajaran itu. Nah, kemudian tahap yang ketiga, itu adalah diskusi setelah observasi. Jadi setelah pembelajaran selesai, kemudian guru-guru tadi yang berhimpun dalam komunitas belajar tadi yang 5 orang itu kembali ke apakah ruang guru atau di mana, di sebuah tempat di sekolah, kemudian mereka mendiskusikan proses observasi yang sudah mereka lakukan. Kelompok itu kemudian bertemu dan mendiskusikan hasil observasi. Jadi masing-masing guru dia menyampaikan observasinya, hasil observasi yang dilakukan. Misalnya dia ada guru yang melihat, oh tadi saya melihat ada sebagian siswa itu tidak terlalu bisa mengikuti pembelajaran. Mungkin karena guru tadi menggunakan bahasa yang tidak mudah dipahami oleh anak-anak. Atau ada mungkin salah satu guru yang fokus di manajemen kelasnya. Nah, tadi kelas mungkin suasana kelas itu tidak terkontrol dan baik, sehingga anak-anak terlibat dalam hal-hal dalam kegiatan yang tidak terkait dengan pembelajaran, atau mereka tidak fokus dalam pembelajaran atau ribut dan seterusnya. Jadi masing-masing coba memberikan catatan-catatan yang dia dapatkan saat fokus pada data yang dikumpulkan dan catatan selama observasi. Rencana pembelajaran direvisi sesuai hasil diskusi. Jadi setelah observasi dilakukan, kemudian mereka coba merevisi kembali RPP atau modul ajar yang sudah mereka susun. Revisi yang dilakukan merupakan hasil hasil pengamatan yang mereka lakukan selama pembelajaran di kelas. Nah, kemudian setelah itu, merencanakan pembelajaran, kemudian observasi kelas pertama, setelah itu observasi diskusi setelah observasi, kemudian observasi kelas kedua, ini yang tahap yang keempat ya. Tadi setelah mereka diskusi, mereka memperbaiki lagi modul ajar atau RPP yang sudah mereka susun,
Ya, kemudian mereka coba masuk lagi di kelas, melakukan observasi yang kedua. Seorang anggota kelompok ditugaskan mengajar menggunakan rencana pembelajaran atau modul ajar yang sudah direvisi. Nah, jadi satu orang guru ditugaskan lagi. Apakah yang guru yang ditugaskan itu adalah guru yang sudah mengajar sebelumnya atau guru lain? Itu diserahkan pada komunitas belajar untuk disepakati. Nah, kemudian, tapi dia mengajar menggunakan modul ajar atau RPP yang sudah direvisi. Kemudian anggota yang lain mengamati, ya, yang empat orang tadi mengamati, fokus pada apa yang sedang siswa kerjakan dan pahami, kemudian mereka membuat catatan selama pembelajaran, seperti yang mereka lakukan di observasi yang pertama tadi. Ya, jadi sekali lagi, ada empat tahapan. Yang pertama, mereka merencanakan pembelajaran, menyusun modul ajar secara bersama. Kemudian satu orang ditugaskan untuk mengajar menggunakan modul ajar itu, guru-guru lain ikut masuk untuk mengobservasi. Ya, kemudian setelah itu mereka bertemu, berkumpul kembali untuk mendiskusikan, memberikan feedback, masukan-masukan. Kemudian berdasarkan feedback, masukan-masukan itu, RPP modul ajar itu direvisi. Ya, kemudian satu orang guru ditugaskan untuk mengajar menggunakan RPP atau modul ajar yang sudah direvisi tersebut. Itu terus prosesnya. Kemudian tahap yang terakhir itu adalah diskusi terakhir. Ya, diskusi terakhir, anggota kelompok bertemu kembali untuk mendiskusikan dua kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Diskusi mencakup perubahan yang terjadi dari pelajaran pertama dan kedua. Kelompok membuat laporan yang menggambarkan pelajaran yang dilakukan oleh guru dan pencapaian yang sudah didapatkan, hasil dari kegiatan dibagikan dengan guru lain di sekolah. Ya. Oke. Itu proses atau tahapan-tahapan yang dilakukan dalam kegiatan lesson study. Sekali lagi, lesson study itu adalah hanya salah satu teknik yang kita bisa gunakan dalam komunitas belajar. Ya, mengapa lesson study yang kita ambil? Karena lesson study itu tidak hanya berhenti di diskusi, ya, tapi tadi kalau Bapak Ibu ingat tadi mereka menyusun RPP bersama, kemudian satu orang diminta untuk mengajar, guru-guru lain ikut masuk kelas, kemudian mereka kembali bertemu, berkumpul, berdiskusi, memberikan masukan-masukan feedback, ya, kemudian mereka merevisi RPP atau modul ajar. Satu orang guru ditugaskan untuk mengajar kembali, kemudian mereka bertemu kembali untuk mendiskusikan hasil dari keseluruhan tahapan-tahapan yang sudah mereka lakukan. Ya. Selain lesson study, Bapak-Ibu bisa menjalankan kegiatan lain di komunitas belajar, misalnya observasi kelas. Ya. Satu orang guru mengajar, kemudian guru lain ikut masuk untuk mengobservasi. Kemudian setelah itu diberikan feedback, ya, masukan-masukan. Seperti dalam lesson study, hanya mungkin lesson study dia lebih tahapan-tahapannya itu lebih apa, lebih panjang, ya. Kalau observasi ini kan ya mungkin 1-2 tahap ya, kita bisa lakukan. Ada juga peer observation atau observasi rekan sejawat. Kalau classroom observation ini biasanya melibatkan lebih banyak, lebih dari satu guru. Satu mengajar, kemudian dua, lebih dari satu guru yang lain ikut masuk kelas, kemudian lakukan observasi. Sedangkan observasi rekan sejawat itu biasanya dilakukan oleh satu orang, menjadi satu mengajar depan, kemudian satu di belakang, kemudian dia mengobservasi, kemudian mereka dua bertemu, saling memberikan masukan-masukan. Ya. Kalau yang ini dulu, yang peer observation ini sering saya lakukan ketika saya mengajar. Ya, jadi kami di kelas, menggunakan di sekolah itu menggunakan sistem moving class. Jadi setiap guru itu punya ruangan. Jadi saya kebetulan satu ruang itu kami ada dua orang guru bahasa Inggris. Ketika saya mengajar depan, ya, dia mengobservasi, mengamati apa yang saya lakukan. Demikian pun ketika dia mengajar, saya duduk di belakang melakukan observasi atau melakukan pengamatan. Jadi seperti itu. Kemudian learning walk ini dia tidak terlalu sistematis seperti observasi kelas. Karena learning walk ini
biasanya dilakukan oleh kepala sekolah. Dia menentukan fokus, misalnya minggu ini dia ingin fokus di bagaimana guru-guru mengelola kelas atau kemampuan manajemen kelas guru-guru. Jadi dia masuk ke satu kelas, dia hanya lihat mungkin 5-10 menit, fokus di itu saja, di manajemen kelas. Kemudian dia masuk di kelas berikut, tetap fokusnya pada manajemen kelas, dan seterusnya. Selama satu minggu, nanti di hari Sabtu, kemudian mereka bertemu, kepala sekolah memberikan feedback, ya, masukan-masukan setelah dia melakukan pengamatan learning walk tadi selama satu minggu dengan fokus pada apa namanya manajemen kelas. Demikian pun minggu berikutnya atau bulan berikutnya dia fokus di mana. Jadi kepala sekolah dia tahu apa yang area mana di dalam sekolahnya itu yang perlu dikembangkan, area pengembangan. Jadi dia menentukan prioritas, ya. Minggu ini dia prioritas di manajemen kelas, minggu berikut dia prioritas mungkin di strategi mengajar guru-guru di kelas, minggu apa bulan berikutnya mungkin di bagaimana guru-guru melaksanakan assessment dan seterusnya. Itu yang disebut learning walk. Dan juga kegiatan-kegiatan lain yang kita bisa lakukan. Jadi komunitas belajar itu sebenarnya hanya sebuah wadah, ya. Kemudian kita sebagai anggota itu harus kreatif untuk menciptakan kegiatan-kegiatan di dalam komunitas belajar itu. Kegiatannya bisa dalam bentuk lesson study, bisa dalam bentuk tadi observasi kelas, observasi rekan sejawat, kemudian learning walk, kemudian mungkin juga kepala sekolah bisa melakukan supervisi pembelajaran atau coaching, ya. Coaching bisa juga, kemudian coaching itu mentoring, ya. Mentoring dan kegiatan-kegiatan lain yang langsung menyasar pada kegiatan pembelajaran di kelas itu, ya. Ya. Oke. Saya tidak tahu waktu saya berapa lama nih untuk materi ini. Sampai selesai, mohon. Sampai selesai. Sampai selesai, ya. Mungkin untuk pengantar sampai di situ dulu, ya, karena saya yakin komunitas belajar ini bukan sesuatu yang baru, tapi yang menurut saya yang paling penting itu adalah bagaimana kita sebagai kepala sekolah, sebagai guru, kreatif untuk menciptakan kegiatan-kegiatan di dalam komunitas belajar. Jadi tidak hanya berdiskusi-berdiskusi selesai, tapi harus berbagai bentuk kegiatan, ya. Bisa dalam bentuk mungkin seminar bisa juga, ya. Hanya seminar ini kan hanya selesai di level guru saja. Kadang setelah seminar atau setelah workshop atau setelah TOT, tidak ada upaya kita untuk menjalankan itu dalam pembelajaran di kelas, ya. Jadi sekali lagi fokus komunitas belajar itu adalah peningkatan kualitas mengajar guru yang berdampak langsung terhadap hasil belajar murid di kelas. Jadi tidak selesai di diskusi-diskusi, tapi harus masuk ke kelas dan harus berdampak pada peningkatan hasil belajar. Di kurikulum Merdeka, peningkatan hasil belajar dimaksud itu adalah meningkatnya kemampuan kognitif peserta didik. Kemampuan kognitif itu secara sederhana adalah kemampuan literasi dan numerasi, dan juga karakter. Ya, karakter yang dimaksud adalah lima dimensi profil pelajar Pancasila. Ya, saya kira itu dulu mungkin dari saya berkaitan dengan komunitas belajar ini. Nah, kemudian saya tambahkan sedikit tentang apa, ya, waktu kapan kita melaksanakan kegiatan di komunitas belajar. Kalau tadi Bapak Ibu menyimak penjelasan saya dari awal, komunitas belajar itu adalah komunitas untuk memastikan guru-guru itu menjadi pembelajar sepanjang hayat, ya. Karena itu maka komunitas belajar itu harus terjadwal, ya. Apakah setiap minggu satu kali atau setiap dua minggu satu kali, itu diserahkan pada sekolah untuk mengaturnya.
Dia tidak bisa apa namanya, saat kita apa tiba-tiba oh kita ini buat kegiatan konsul aja, tapi harus direncanakan dan baik ya. Semakin sering kita berkumpul dan dalam komunitas belajar itu semakin baik. Kalau di sekolah-sekolah yang saya pernah lihat komunitas belajar, kegiatannya memang sangat variatif ya, ada terutama di SD ada misalnya bengkel kerja guru, itu dibuat dalam komunitas belajar. Bengkel kerja guru itu di satu sekolah di Jawa Tengah yang saya lihat. Jadi kenapa mereka menyebut bengkel kerja guru? Jadi selama kegiatan bengkel kerja guru, mereka coba merancang apa namanya media pembelajaran ya. Jadi guru-guru saling berkolaborasi untuk membuat media pembelajaran ya. Jadi mereka tidak terlalu mengandalkan media pembelajar yang ada di toko-toko, tapi guru-guru didorong untuk menciptakan sendiri media pembelajaran, terutama untuk penguatan kemampuan literasi dan numerasi peserta didik ya. Dan lain-lain. Jadi harus kreatif kita membuat kegiatan di komunitas belajar. Sekali komunitas belajar itu hanya wadah saja, wadah tempat guru-guru berkumpul, tapi kita harus bisa menciptakan kegiatan di dalam wadah-wadah itu sehingga tidak orang tidak bosan kalau setiap minggu itu hanya bertemu berdiskusi ya, tapi kegiatannya harus lebih variatif. Nah, saya kira itu dulu pengantar dari saya. Kalau ada pertanyaan mungkin ada sesinya nanti, saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih. Baik, Bapak Gusti, terima kasih untuk materi yang luar biasa. Kami sangat mengapresiasi, dan inilah hal yang sangat diperlukan oleh Bapak Ibu Guru. Terkait pemahaman kita mesti sama dulu tentang komunitas belajar. Luar biasa Bapak, materi yang diselesaikan secara, yang disampaikan dengan padat, jelas, dan lengkap, dan sederhana. Cukup ya, bisa dipahami oleh kami di Kabupaten Manggarai Timur. Materinya mantap, dan tolong materinya dibagi Pak. Baik ya. Ibu Dita, tolong di-mic-nya. Untuk yang berikutnya kami berikan kesempatan kepada Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Borong, Kepala Sekolah Penggerak Angkatan 1, Bapak Kristen Karel Asrima, akan membagikan pengalaman ataupun materi yang terkait praktik penerapan atau bagaimana jalannya komunitas belajar di SMP Negeri 5 Borong. Kepada Bapak Charles, waktu dan kesempatan kami silakan. Baik, terima kasih. Untuk share screen. Bagaimana, sudah tampil? Sudah, Bapak Charles. Sudah ya. Kita temit dulu ya, biar sudah. Yang lagi ngopi silakan ngopi, yang minum air putih minum air putih, kita temit dulu. Jangan rokok. Jangan lama Pak, materi. Saya bagus. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya tidak memulai lagi dengan salam-salam karena tadi Bapak Kadis, Bapak Ibu Panitia sudah banyak menyampaikan salam-salam. Saya langsung saja pada bagaimana? Pantun dulu, mungkin bisa pantun dulu Bapak. Iya. Nanti saya pantunnya terakhir saja Bu ya. Pantun terakhir, saya siap yang terakhir pantunnya Bu, requestnya ya. Oke. Bagaimana Ibu Nelly dengar suara saya? Jelas. Jelas sekali Pak Charles. Oke, mantap. Baik. Topik yang diberikan kepada saya oleh
Bapak Ibu panitia, tim Kogurai, tim berbagi praktik baik gombel. Saya tambah saja dari SMP 5 Borong, supaya praktik baik dari tempat lain bisa kita sharing pada sesi diskusi sebentar. Bapak Ibu, sebelum kita lanjut pada materi berbagi praktik baik dari SMP 5 Borong, mari kita berkenalan dulu. Ya. Nama lengkap saya agak rumit Bapak Ibu, Karel Kristen Arsima. Panggilannya Charles, jangan panggil Karel. Ya, itu lebih keren kalau panggil Charles dan lebih familiar. Unit kerja SMPN 5 Borong. Saya kepala sekolah penggerak angkatan 1. Saya kutip kalimat dari Oscar Wilde, lebih tepat ini dipakai oleh anak muda, oleh kita kombel pemula. Dia bilang begini, perkenalan yang diawali dengan pujian akan berkembang menjadi persahabatan yang langgeng. Memberikan pujian seperti yang sering kita lakukan selama ini dengan diksi mantap, kemudian dengan emot kata Fahmi kemarin itu, jempol, kemudian super, itu berkembang menjadi persahabatan yang langgeng. Sedangkan perkenalan Bapak Ibu bisa dijalankan sela-sela materi, bisa lihat oh siapa dari mana. Nah, jadi untuk saya seperti ini. Apa yang dibagikan? Bagaimana Ibu Nelly bisa lihat? Bisa, Pak. Baik. Apa yang dibagikan? Yang saya bagikan itu ada 3, Bapak Ibu. Yang pertama gambaran umum kombel. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Gustit. Kalaupun mirip, tapi saya berusaha untuk menghindar sedikit ya. Tadi bagian-bagian petunjuk menurut regulasi Bapak Gusti sudah sampaikan dan dukungan akademis sudah disampaikan oleh Bapak Gusti. Saya tambah-tambah sedikit, tapi kalaupun mengulangi lagi mohon maaf ya. Kemudian apa saja kombel yang ada di SMPN 5 Borong. Ya. Nah, di sini sebentar saya akan menceritakan sedikit ya bagaimana apa saja kombel yang ada di SMPN 5 Borong. Kemudian bagaimana ekosistem kombel di SMPN 5 Borong. Ya. Itu Bapak Ibu. Pertama ke gambaran umum. Gambaran umum ini penting menurut saya. Karena ini kan berbagi praktik bagi saya. Terminologi yang digunakan. Tahun 2021 sampai 2022, Bapak Ibu mengenal namanya komunitas praktisi. Nama ini, komunitas ini dikenal oleh PSP yang menyelenggarakan PSP, program sekolah penggerak. Dan juga dilaksanakan oleh Bapak Ibu yang melaksanakan mengikuti program guru penggerak. Ini tahun 2021-2022. Kemudian di tahun 2022-2023, namanya lagi komunitas praktisi menuju kombel yang kemarin. Ya, ini juga dipakai oleh PSP dan program guru penggerak. Kemudian sekarang tahun 2023-2024, kita namanya komunitas belajar. Bapak Ibu, beda antara komunitas praktisi dan komunitas belajar. Ya. Saya menguraikan sedikit. Kalau komunitas praktisi itu, dia melaksanakan berdasarkan keresahan yang dialami di sekolah. Misalnya ada satu tingkah siswa yang aneh-aneh. Kemudian misalnya butuh refleksi dari guru, dari siswa,
kami di SMP 5 Borong tahun 2022-2023 itu ada komunitas praktisi namanya Rengka Betong Refleksi. Jadi di setiap ranting-ranting bambu kami tempelkan hasil refleksi siswa. Dibuat jadwal selama bulan ini merefleksi siswa. Bulan depan refleksi guru. Digantungkan seperti Bapak Ibu lihat kalau di tempat-tempat lain juga di Bapak Ibu mungkin di pojok kelas gantung selembar kertas yang isinya apa mungkin kata motivasi. Kalau kami kemarin itu refleksi. Misalnya siswa merefleksi bagaimana tanggapan mereka terhadap guru bahasa Indonesia. Tanggapan mereka mengenai guru informatika. Tanggapan mereka mengenai guru IPS. Tanggapan itu mereka gantung di rengka betong refleksi. Jadi kami kemarin itu memilih karena ada keresahan. Kita butuh refleksi bagaimana tanggapan dari siswa terhadap guru. Jadi itu model komunitas praktisi. Dan komunitas praktisi ini kita tinggalkan menuju komunitas belajar. Baik Bapak Ibu, kemudian kali pemahaman saya tidak ulang lagi karena Bapak Gusti sudah menguraikan tadi apa itu kombel. Kombel itu ada kegiatan kolaborasi, ada jadwal, ada tujuan, dan terukur untuk meningkatkan hasil belajar, dan lain sebagainya. Kemudian ini tiga jenis komunitas belajar dan dalam mendukung IKM. Bapak Ibu, walaupun tadi Bapak Gusti sudah menguraikan, karena arahnya yang saya omong ini dari sini, sehingga janganlah bosan untuk melihat slide saya. Jadi kombel itu Bapak Ibu ada tiga. Kombel dalam sekolah, kombel antar sekolah, kombel daring. Yang saya bagikan ini lebih pada kombel dalam sekolah. Kombel dalam sekolah itu yang menjadi beda antara kombel antar sekolah dan kombel daring itu yang pertama di karakteristiknya. Ya. Kalau anggotanya sama Bapak Ibu. Kombel dalam sekolah, antar sekolah, dan kombel daring anggotanya sama. Yang menjadi beda di karakteristiknya. Kalau kombel dalam sekolah, ruang lingkupnya yang pertama itu pengembangan sekolah. Pengembangan sekolah. Bagaimana sekolah ini dikembangkan. Ramah lingkungan, kemudian bagaimana mendesain ekosistem di sekolah. Kemudian pengembangan kompetensi PTK. Pengembangan kompetensi PTK. Ya, pendidik dan tenaga pendidikan. Kemudian peningkatan hasil belajar murid. Ini yang tidak ada di kombel antar sekolah dan kombel daring. Kemudian hasil belajar murid dijadikan dasar untuk pengembangan kompetensi PTK dan pengembangan pengembangan sekolah secara keseluruhan. Ya, jadi dasarnya dari hasil belajar murid dijadikan pengembangan kompetensi PTK. Kalau yang kombel antar sekolah atau kombel daring, jadi kita mengikuti kegiatan Konggurai Tim pada saat ini, bukan berbasis kebutuhan siswa. Jadi kita kegiatan hari ini, di kombel daring ini, tidak berbasis kebutuhan siswa, berbasis kebutuhan PTK. Kemudian, belajar dan bekerja merupakan praktik yang tidak terpisahkan. Belajar dalam komunitas terintegrasi dalam aktivitas pekerjaan PTK sehari-hari. Belajar dan bekerja. Jadi, di tempat kerja kita belajar. Ya. Kalau yang kombel daring seperti ini, kita tidak sedang bekerja. Ya, kita sedang belajar. Nah, antara kombel dalam sekolah, kombel antar sekolah, dan kombel daring itu bedanya. Kalau ruang lingkup kombel antar sekolah dan kombel daring itu, ruang lingkup belajar pada pengembangan kompetensi PTK, hanya di khusus di PTK. Kemudian fokus pada peningkatan kompetensi sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan anggota. Fokus pada topik peningkatan kompetensi, misalnya pada kesempatan ini.
masih ada suara ya. Sudah, Pak. Sudah. Ya. Kemudian kegiatan belajar tidak terintegrasi secara langsung dalam aktivitas pekerjaan sehari-hari. Ya. Tidak seperti yang dikumpul dalam sekolah, belajar dan bekerja. Ya. Kalau kumpul antar sekolah dan kumpul daring, kegiatan belajar tidak terintegrasi secara langsung dalam aktivitas pekerjaan sehari-hari. Tidak melakukan apa yang disampaikan oleh Bapak Gusti tadi, ada listen study, peer observation, dan lain sebagainya. Jadi di kumpul daring seperti sekarang ini, atau kumpul antara mata pelajaran, misalnya kegiatan MGMP, PKG, ya, tidak terintegrasi secara langsung dalam pekerjaan sehari-hari. Itu Bapak-Ibu saya mau menambahkan sedikit. Kemudian tiga ide besar pada kumpul dalam sekolah. Jadi fokus pada pembelajaran, fokus betul pada pembelajaran. Pada pembelajaran itu nanti kita dipandu oleh pertanyaan, sudah disampaikan oleh Pak Gusti. Dalam pembelajaran itu kita dipandu, apa yang kita harapkan murid pelajari. Kemudian bagaimana kita tahu bahwa murid sudah belajar dan lain sebagainya. Kemudian membudayakan kolaborasi dan tanggung jawab kolektif. Harus kolaborasi untuk menciptakan pemahaman bersama. Ini penting Bapak Ibu. Kumpul tanpa samakan pemahaman tidak akan berjalan. Jangan sampai namanya kumpul tetapi anggota yang satu memahami sebagai komunitas praktisi. Kemudian anggota yang satu memahami sebagai kegiatan ekstra. Itu makanya penting samakan persepsi. Kemudian kolaborasi dengan memiliki kesadaran bahwa proses pembelajaran dan keberhasilan seorang murid merupakan tanggung jawab bagi semua PTK. Tanggung jawab semua PTK bersama-sama. Jadi kalau dalam bahasa Manggarainya, maaf Ibu Putri dari Aceh, kalau bahasa Manggarainya itu remote. Remote bukan remote televisi, remote itu bekerja bersama-sama untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Jadi tidak lepas satu anggota saja, yang lain jadi penonton. Makanya perlu perencanaan bersama. Kemudian bagi peran masing-masing. Kalau si A tadi misalnya dalam kegiatan observasi, satu orang yang mengajar, satu orang sebagai observer. Jangan yang sebagai observer ini main HP. Harus bekerja bersama-sama, harus sama-sama bekerja. Kalau bahasa Manggarai yang saya katakan tadi, remote. Kemudian berorientasi pada hasil belajar murid. Orientasinya ke hasil belajar melalui refleksi awal, perencanaan, implementasi evaluasi. Bapak Ibu, sebentar saya akan mensimulasikan bagaimana kegiatan kumpul di SMP 5 dengan siklus refleksi, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Kondak mungkin. Selamat siang semua Bapak Ibu. Ibu Karol, mohon di mute mic-nya Ibu. Saya lanjut Bapak Ibu, apa saja kumpul di SMP 5 Borong? Apa saja kumpul di SMP 5 Borong? Kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajar tentu punya gaya. Saya selaku kepala sekolah di SMP 5 Borong menganut aliran Latin yang bilang begini, open as open. Halo Babi. Halo Ibu. Mohon matikan mic-nya Bu, Ibu Delina. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan. Ya. Karena suasana satu sekolah itu tergantung dari pemimpin pembelajarnya, yaitu kepala sekolah.
saya kebetulan menganut aliran Latin. Bilangnya, nomen est omen, nama adalah pratandra. Sehingga semua komunitas yang ada di SMP Lima Borong harus punya nama. Karena nama adalah doa, nama adalah gambaran, nama adalah pratandra. Kata orang Latin tadi itu, nomen est omen. Sehingga ada 6 pombel dalam sekolah yang ada di SMP Lima Borong. Di antaranya ada kombel kombinasi, ada kombel komber, ada kombat, ada pembatik, ada sale, ada kompes. Jadi keenam nama ini punya makna menurut kami, punya pratanda menurut kami. Sekarang apa sih dan bagaimana itu kombel-kombel? Ya. Kombat. Kombat itu komunitas belajar baca dan tulis. Ya. Kami kasih singkat seperti itu. Ya, singkat. Bukan akronim, kami ambil singkatnya begitu. Kombat, panjangnya komunitas belajar membaca, menulis. Dari guru Pindo dan guru seni ada 3 orang. Nah, syarat untuk membentuk kombel, anggotanya minimal 2, tidak boleh 1. Minimal 2. Kenapa harus 2? Karena butuh kolaborasi. Sehingga kombat ini ada 3 orang. Kemudian komber. Komber itu singkatan dari komunitas belajar berhitung. Ada guru matematika, guru IPA. Mereka ada 6 orang. Kemudian kom pembatik, komunitas belajar pembelajaran berbasis TIK. Ada guru IPS, PJOK, dan informatika. Mereka ada 4 orang. Kompes, komunitas belajar peduli siswa. Ada guru BK, mereka 2 orang. Minimal 2 orang. Jadi anggota kombel itu minimal 2 orang. Kemudian ada kombinasi. Komunitas belajar gabungan. Guru bahasa, guru mulok, mereka ada 10 orang. Di bawah nakoda Ibu Nunik. Kemudian ada kombel saleh. Panjangnya komunitas belajar sahabat sekolah. Ini ada guru PPKN dan guru PAK. Mereka ada 3 orang. Jadi seperti itu kombel yang ada di SMP Lima Borong. Lalu tahapan membangun kombel. Tahapan membangun kombel harus melalui rapat. Harus melalui rapat. Harus berbasis data yang disampaikan oleh Bapak Gusti tadi. Tidak bisa seperti komunitas praktisi, itu menjadi beda. Komunitas praktisi ketika ada 1-2 orang guru yang melihat ada keresahan, oh ada peristiwa anak sekarang mereka aktif merokok. Jadi kita bentuk komunitas seperti ini. Melihat keresahan mereka langsung membentuk komunitas. Kalau kombel, tahapannya harus rapat bersama dulu. Makanya penggeraknya adalah kepala sekolah. Kemudian alur pembentukan kombel di SMP Lima Borong. Yang pertama, melalui rapat GTK di sekolah, melakukan telaah hasil belajar murid. Melalui rapor pendidikan, hasil asesmen di kelas, hasil refleksi GTK. Testimoni GTK itu sebagai dasar untuk membentuk kombel. Jadi ada rapor pendidikan, seperti yang saya pengen bagus, harus berbasis data. Rendahnya di mana? Oh, rendahnya di numerasi. Rendahnya di numerasi. Setelah yang pertama, yang kedua, membentuk kombel berdasarkan hasil belajar terendah yang dialami murid. Karena diyakini kompetensi guru yang rendah. Tampang kompetensi guru itu dilihat dari hasil belajar murid. Jadi kami
berani untuk mengatakan itu berdasarkan rekomendasi rapor pendidikan. Ternyata literasi numerasi di sekolah itu karena kompetensi GTK yang rendah. Sehingga kami berusaha melakukan berbagai aktivitas, program-program, salah satunya di Kompalni. Kemudian setelah itu menentukan koordinator tim setiap kompal. Bentuk koordinatornya, cari koordinator ini orang yang betul-betul bisa menggerakkan. Tentukan satunya. Jangan menentukan koordinator untuk selesai rapat. Tetapi tentukan koordinator, kepala sekolah tahu kira-kira siapa sebagai penggerak dari kompal ini. Seperti kogarai tim ini, tim hebat itu ada beberapa guru senior kita. Ada Ibu Nunik, Ibu Nelly, Pak Fahmi, Bang Ical, kemudian Ibu siapa lagi lah, saya lupa gitu. Jadi Ibu Agnes. Ibu Agnes, Koten. Ibu Astika. Ibu Astika, ya. Mereka sebagai ya koordinatornya. Jangan menentukan koordinator untuk selesai rapat. Karena ketika untuk selesai rapat, koordinator ini tidak bisa buat apa-apa. Kepala sekolah nanti dia pasti stres itu. Melihat hasil rapat tidak diimplementasikan. Bagaimana dia melihat perkembangan dari kompel yang dibentuk? Rugi sendiri karena dia memilih koordinator karena untuk selesai rapat. Jadi betul-betul kepala sekolah membidik kira-kira siapa orang yang pas untuk menjadi koordinator. Lalu yang keempat, menyesuaikan waktu kegiatan pembelajaran efektif dengan kegiatan kompel. Menyesuaikan waktu kegiatan pembelajaran efektif dengan kegiatan kompel. Bapak Ibu, kami di SMP 5 Borong itu, kegiatan efektif kompel itu 2 JP setiap hari Jumat. 2 JP setiap hari Jumat. Dari jam ke-6 dan ke-7 itu kegiatan kompel. Itu berdasarkan kesepakatan dan setelah dihitung berdasarkan JP untuk satu tahun pembelajaran dalam KOSP. Tolong suruh peta MH ya, Ibu Dita. Daftar hadir, Lin. Jadi ini alur pembentukan kompel di SMP 5 Borong. Bapak Ibu kepala bisa punya langkah tersendiri. Yang pasti ada data, ada perencanaan, ada strategi, dan bagaimana eksekusinya. Boleh punya strategi yang berbeda. Jadi ini strategi yang kami pilih di SMP 5 Borong. Kemudian Bapak Ibu yang perlu diingat bahwa kegiatan kompel dalam sekolah tidak boleh dilaksanakan di luar jam pembelajaran. Kompel jangan membebankan guru. Makanya diatur jam efektifnya supaya kegiatan kompel di dalam jam pembelajaran. Kalau tidak di luar antar sekolah, daring, itu disarankan supaya bisa dilakukan di luar jam sekolah. Kalau yang dalam sekolah, ya dipastikan dilaksanakan pada saat jam pembelajaran berlangsung. Kalau kami di SMP Lim Borong menetapkan 2 JP terakhir setiap hari Jumat untuk kegiatan kompel. Bapak Ibu, tentu tidak setiap hari Jumat ketemu siswa. Tidak setiap Jumat ketemu siswa. Kalau misalnya setiap Jumat ketemu siswa, itu bukan kompel. Itu bukan kompel. Itu nama lain sudah. Baik, bagaimana saya simulasikan salah satu kompel yang ada di SMP 5 Borong. Bapak Ibu bisa lihat yang ini? Bisa, Pak. Terang. Bisa, Pak. Terang. Terang sekali, Pak. Bisa, Pak. Bagaimana aktivitas kombat? Kombat tadi panjangnya komunitas baca tulis. Saya simulasi satu saja, Bapak Ibu.
simulah satu saja. Kombat merupakan singkatan dari Komunitas Belajar Bahasa dan Tulis, dibentuk pada 10 Agustus 2023 yang beranggotakan 3 orang. Fokusnya peningkatan kompetensi guru bahasa Indonesia untuk mengatasi masalah keterlambatan membaca dan menulis siswa, sehingga Kombat membentuk kelas baca tulis untuk siswa kurang lancar baca dan tulis. Jadi fokusnya peningkatan kompetensi guru bahasa Indonesia, sehingga aktivitas yang paling banyak itu adalah aktivitas anggota Kombat. Kalau aktivitas setiap hari Jumat, aktivitasnya itu bertemu dengan siswa, berarti aktivitasnya tidak fokus pada peningkatan kompetensi guru. Ya. Karena di rapor pendidikan mengatakan bahwa rendahnya literasi numerasi karena kompetensi GTK-nya yang rendah. Kemudian coba kita lihat simulasinya. Jumat pertama. Jadi tadi di Kombel dalam sekolah itu ada siklusnya. Refleksi, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Jumat pertama, anggota Kombel melakukan refleksi awal tentang kemampuan siswa dengan asesmen diagnostik dan testimoni guru mapel lain serta mendata siswa. Itu yang dilakukan Jumat pertama. Jadi mereka 3 orang bersama kepala sekolah melakukan hal ini. Melakukan asesmen diagnostik, testimoni guru mapel lain serta mendata siswa. Siapa-siapa yang nanti hasil asesmen diagnostik yang belum lancar baca dan belum lancar tulis. Kemudian testimoni dari mapel lain yang belum lancar baca dan belum lancar tulis ini. Kemudian mereka data siswa itu lalu dibentuk dalam satu kelas khusus. Jadi tidak untuk kombel kombat ini tidak menggunakan kelas konvensional. Mereka kelas khusus untuk anak yang belum lancar baca dan tulis. Karena targetnya mereka tadi itu Bapak Ibu. Targetnya mereka ini peningkatan kompetensi guru bahasa Indonesia untuk mengatasi masalah keterlambatan membaca dan menulis siswa. Kemudian Jumat kedua, setelah mereka refleksi, Jumat kedua bersama Kepsek sebagai penanggung jawab menyusun perencanaan untuk mengenalkan abjad, kemudian medianya apa, kemudian guru yang mengajar siapa, guru yang sebagai observernya siapa. Itu Jumat kedua. Jadi mereka belum ketemu siswa. Mereka sementara menyusun perencanaan. Kemudian di Jumat yang ketiga, pelaksanaan. Kan tadi sudah ditentukan siapa guru yang mengajar, siapa guru yang menjadi observernya. Lalu di Jumat yang ketiga, murid yang terlambat baca dan tulis dijadikan satu kelas. Salah satu guru yang mengajar, 2 guru sebagai observer. Dan di akhir pembelajaran ada asesmen sumatif. Sejauh mana anak ini mengalami peningkatan mengenal abjad A, B, C sampai Z. Mereka melakukan asesmen sumatif. Itu Jumat ketiga. Setelah itu di Jumat yang keempat, anggota Kombel melakukan evaluasi dengan memberikan feedback terhadap guru yang mengajar. Jumat keempat, observer ini mulai omong. Gini, kekurangannya tadi, media yang digunakan, rencana awal kita, seperti ini, tetapi kenapa Bapak atau Ibu tidak menyediakan media itu? Memberikan feedback terhadap guru yang bersangkutan. Evaluasi seperti itu.
itu Jumat keempat, Bapak Ibu. Kemudian masuk Jumat kelima. Jumat kelima. Ada pesan di samping ini. Susunan pengurus keempat, penanggung jawab Kepsek, anggotanya Angelina Melan, Maria Emima, kemudian Benedictus Jarut. Itu namanya mereka yang tiga orang tadi itu. Lalu Jumat kelima, kembali lagi ke refleksi awal. Anggota kumpul melakukan refleksi kembali tentang hasil yang diperoleh. Apakah media yang digunakan meningkatkan kemampuan membaca dan menulis, serta merefleksikan sumber belajar sudah pas sesuai dengan fase pemahaman murid atau belum. Itu dilakukan di Jumat kelima. Mereka hanya tiga orang. Di situ termasuk kepala sekolah ada di situ hanya untuk memantau perkembangan. Karena tidak hanya kombat yang ada di SMP 5, ada 6 komunitas belajar. Itu Jumat kelima. Jumat ke-6, anggota kombel menyusun rencana untuk menggunakan sumber belajar yang digunakan pada fase A, B, C, sehingga dapat disesuaikan dengan daya serap murid. Jadi mereka susun sudah. Oh, ternyata berdasarkan evaluasi di Jumat ke-8 kemarin kita itu, jadi anak-anak kita di kelas membaca dan tulis ini perlu kita dorong pemahamannya ke fase A, B, dan C. Mengenal huruf itu di fase A, kelas 1 dan 2. Abjad A, kemudian huruf vokal, huruf konsonan. Lalu mereka merencanakan siapa-siapa yang menjadi yang mengajar gantian dari mereka tiga. Satu orang yang mengajar, dua orang sebagai observasi. Setelah mereka rencanakan untuk tampilkan materi pada fase A, B, dan C, karena mereka merasa bahwa ketika kita langsung membimbing dengan kemampuan yang kita miliki sebagai guru SMP, tidak nyambung dengan mereka. Kemampuan kita sudah di fase D, sementara daya serap mereka ada di fase A. Sehingga mereka merencanakan untuk tampilkan sumber belajar yang digunakan di fase A, B, dan C. Kemudian di Jumat yang ke-7, ada kegiatan murid diberikan motivasi untuk semakin optimis dalam meningkatkan kemampuan membaca dan tulis. Guru membimbing murid menggunakan sumber belajar pada fase sebelumnya. Dua orang sebagai observasi. Jadi di Jumat ke-7 mereka ketemu dengan murid kelas baca tulis. Mereka menerapkan bagaimana pembelajaran yang dilaksanakan pada saat fase A dan fase B. Mengenal dari awal huruf abjad A sampai J. Itu Jumat ke-7. Lalu Jumat ke-8, anggota kombel melakukan evaluasi kembali peningkatan kemampuan murid dengan menggunakan sumber belajar pada fase sebelumnya. Lalu observer menyampaikan feedback dari apa yang diamati. Oh, ternyata anak kelas baca tulis ini ketika menggunakan sumber belajar di fase A dan B, mereka lebih mudah paham daripada pakai sumber belajar yang ada di fase D. Mereka sudah bisa mengenal huruf A seperti apa, B seperti apa, dan seterusnya. Kemudian mereka sudah bisa merangkai dari huruf ke satu kata, kedua kata, dan lain sebagainya. Disampaikan pada saat itu. Lalu, Jumat yang berikut, mereka melaksanakan refleksi awal lagi. Jumat ke berapa sudah ini? 9. Ini saya tulis 5. Mudah-mudahan dia tidak lompat. Oh tidak, Jumat 8. Ini nih, Jumat ke-13. Keberapa ini? Ini tadi ke-8 berarti harus di sini
ke-9. Anggota Kompil telah menemukan cara yang cepat untuk meningkatkan kemampuan membaca dan murid. Mereka sudah menemukan ternyata dengan menggunakan sumber belajar di fase A dan fase B, siswa yang daya serap membaca dan menulisnya mengalami keterlambatan mudah dipahami. Lalu di Jumat ke-10, saya tulis yang Jumat ke-14. Jumat ke-10 mereka susun rencana lagi. Susun rencananya seperti anggota kumpul menyiapkan cerita pendek untuk dibacakan oleh murid dengan suara keras menggunakan metode snowballing. Lalu murid yang lain mencatat apa yang mereka dengar. Ada cerpen, ada cerita pendek. Tetapi ya mereka tulis dalam satu kertas, kemudian kertas itu dibuat seperti bola, lalu dilemparkan kepada siswa. Begitu juga nanti siswa yang lain bisa lempar ke siswa yang benar supaya dapat giliran. Nah, ketika mereka dapat kertas yang berbentuk bola itu, baca begini, ada cerpen di dalamnya, silakan siswa yang mendapatkan kertas itu membaca cerpen dengan suara keras walaupun terpatah-patah, satu kata, dua kata, pelan-pelan, tidak apa-apa, tapi dengan suara keras. Lalu siswa yang lain mencatat apa yang mereka dengar. Itu di Jumat ke-10. Jumat ke-11, mohon maaf Bapak Ibu, saya salah tulis ke Jumat ke-15. Jumat ke-15. Pelaksanaan. Jadi mereka sudah merencanakan untuk menggunakan metode snowballing. Ada siswa yang membaca cerpen dan ada siswa yang menulis. Jumat ke-11 mereka ketemu lagi dengan siswa kegiatan pelaksanaan. Guru memberikan motivasi kepada murid. Guru minta murid untuk membacakan cerpen dengan suara keras dan dengan cara snowballing. Murid yang lain menulis apa yang mereka dengar. Dengan cara itu dapat diketahui peningkatan hasil belajar. Murid 2, guru menjadi observer. Itu kegiatan pelaksanaannya. Dengan metode snowballing. Supaya tidak kaku kegiatan pembelajaran di kelas baca tulis. Tetap ada 2 sebagai observer. Lalu Jumat ke-12, anggota kompil menyimpulkan bahwa kelas membaca dan menulis sudah berhasil untuk meningkatkan kemampuan membaca dan menulis murid. Mereka evaluasi. Kemudian Bapak Ibu, rencana ini dilaksanakan dalam waktu 1 semester. Semester berikutnya, tema lain sudah. Mengapa tema lain? Karena sudah tuntas. Sudah tuntas. Jadi anak yang mengalami keterlambatan baca tulis sudah berhasil untuk meningkatkan kemampuan membaca dan menulis. Mereka ada moto nih. Pembuatnya ada moto. Motonya kebal. Ya, kebal. Kebal dengan parang mungkin mereka nih. Nah, kebal, mereka kasih memberikan arti kebal itu kenali huruf, bisa membaca, lincah membaca, dan menulis. Kakak Nelly masih on kok? Masih. Masih, Pak. Jeleknya daring selalu begitu. On. Masih, ya, Pak. Jelek, masih. Jeleknya daring masih, begitu. Pak. Seperti lagi mimpi masih, gitu. Iya, Pak. Masih, Pak. Masih baik. Mantap, Mas. Bapak Ibu guru juga yang ada di sini masih semangat, Pak. Masih on semua. Di sini teknisi saya bisa melihat. Masih semangat, Pak. Baik, Bapak Ibu, jadi saya simulasinya di kompel-kompel, ya, di kompel-kompel. Jadi tujuannya sudah tercapai di pertemuan ke-12, Jumat yang ke-12. Mereka sudah mengevaluasi bahwa target mereka, siswa bisa membaca dan menulis. Jadi itu tujuan mereka. Jadi kompel sudah berhasil
untuk mencapai moto mereka kebal. Kenali huruf, bisa membaca, lincah membaca, dan menulis. Saya tidak simulasi kombar bagaimana, pembatik bagaimana, karena waktunya saya rasa sangat terbatas. Pada intinya bahwa siklus yang dilaksanakan kombel dalam sekolah seperti itu. Ya, jadi ada refleksi awal, itu hanya anggota kombel Jumat, satu Jumat yang dua JP itu. Kemudian Jumat berikut perencanaan, Jumat yang ketiga itu baru ketemu siswa. Jumat keempat, anggota kombel lagi, dan seterusnya. Mereka jalan seperti siklus. Gitu. Itu Bapak Ibu. Kemudian daring. Nama kombel daring yang ada di PMM adalah Komunitas Belajar SMPN 5 Gorong. Kami belum melaksanakan webinar seperti Kogorai Team karena fokus kami itu di kombel dalam sekolah. Seperti di awal saya sampaikan, ada bedanya kombel dalam sekolah, kemudian antar sekolah, dan daring. Sebaiknya kita di sekolah itu optimalkan kombel dalam sekolah. Kalau sudah optimal, baru bisa kita manfaatkan media yang ada nih, PMM, daftar kita punya komunitas untuk bisa bagi kepada guru-guru lain. Kan tidak elok gitu kalau misalnya kami di SMP 5 belum berhasil, lalu kami cerita ke orang lain, kan tidak elok. Nanti ditanya, emangnya kamu sudah berhasil ya? Kalau belum berhasil, kan malu kita. Ya. Kami sudah daftar ya di PMM, tapi belum laju ke tahap berikut, dasarnya itu. Ya. Tapi di semester ini, keenam kombel kami sudah menjalankan sesuai dengan tujuan mereka. Sebenarnya Bapak Ibu, setiap kombel itu punya visi misi, punya tujuan, punya moto, didesain sebaik mungkin. Jadi dia sifatnya tidak kaku gitu, ya. Tidak kaku, fleksibel. Kemudian tips dan trik membentuk kombel dalam sekolah. Tapi baiknya tips dan trik ini ada kepala sekolahnya. Karena kalau kepala sekolah mengalami kebuntuan memahami kombel, tidak jadi kombel di sekolah. Maunya kepala sekolah, menurut pengalaman saya, kepala sekolah pahami dulu bagaimana itu kombel. Karena kalau kepala sekolah tidak pahami alurnya kombel, bagaimana mungkin dia bisa menerima pendapatnya guru penggerak di sekolahnya. Bagaimana mungkin dia bisa menghimpun pemahaman guru yang sudah mengikuti pelatihan mandiri. Sehingga bagi saya, apapun tips dan trik kombel yang saya bagikan, paling penting itu kepala sekolah. Karena kepala sekolah sebagai penggerak. Kami di SMP 5 Borong, tips dan trik yang pertama itu Kepsek perlu mencari informasi. Kepsek itu mencari informasi apa saja. Dia melakukan pelatihan mandiri, ikut webinar. Saya itu beruntung Bapak Ibu. Bapak Kadis dia menugaskan saya di bulan Agustus itu mengikuti pelatihan di Surabaya tentang advokasi kombel. Sehingga saya bukan ngomong sombong ya Bapak Ibu, saya tahu duluan, oh kombel seperti ini. Ya. Tinggal saya mendalami, ada kegiatan loka karya bersama Bapak Gusti, saya ikuti, tapi sebelumnya saya sudah mengikuti pelatihan di Surabaya. Kemudian yang kedua, sosialisasi optimalisasi kombel dengan GTK. Harus ada sosialisasi. Karena kalau mengharapkan rapat satu kali, ada anggota kita, guru-guru, saat rapat itu lagi ada masalah, dia tidak konsen, ya, dia sedang galau, yang masih muda galau, ya, dia tidak konsen,
sehingga butuh sosialisasi secara terus-menerus tentang kompel yang ada di sekolah kita. Kemudian yang ketiga itu rapat perencanaan berbasis data, supaya kompel yang kita bentuk ini berbasis data. Rapat perencanaan di mana masalah kita? Di mana masalah kita? Akar masalahnya apa? Misalnya literasi, literasi, akar masalahnya apa? Lalu inspirasi, rekomendasi yang dibenahi itu apa? Dari kami di SMP 5 Borong buka rapor itu ya, dalam bentuk web kami buka, kemudian dalam bentuk Excel kami buka. Dalam bentuk web kami melihat akar masalah, kenapa literasi itu rendah. Kemudian setelah kami tahu semua, kami buka file Excel karena di situ ada materi-materi inspiratif. Inspiratif. Kemudian yang keempat, refleksi tingkat sekolah. Harus ada refleksi. Bagaimana kepala sekolah, bagaimana guru, ya. Kemudian bagaimana siswa, kemudian bagaimana pegawai. Kemudian yang kelima, samakan persepsi tentang kompel. GTK, kepala sekolah, guru, dan tenaga pendidikan yang lain perlu samakan persepsi. Jangan sampai anggota satu jalankan sebab pahami seperti komunitas praktisi, anggota satu pahami seperti kegiatan ekstra, anggota satu jalani seperti kegiatan bimbingan mandiri, anggota satu menjalankan seperti pedoman kompel. Jadi perlu samakan, oh kompel itu seperti ini. Jadi tidak mengingkari kegiatan yang lain. Jadi kegiatan kompel seperti ini, samakan persepsi. Kemudian Bapak Ibu, komitmen bersama dan tata nilai. Komitmen bersama dan tata nilai. Kalau tidak ada komitmen, apapun gebrakan yang ada di sekolah tidak akan dijalankan. Kalau tidak ada tata nilai, tidak akan dijalankan. Ya. Komitmen itu perlu datang dari dalam diri. Menurut saya itu datang dari dalam diri. Ketika dia sudah sadari untuk melaksanakan komitmen itu, dia pasti bisa menjalankan. Jadi berbagi sedikit, kemarin pada saat Bapak Ibu Guru mengajukan pengelolaan kinerja kepada kepala sekolah. Jadi saya menekankan itu selain di pengembangan kompetensi, di perilaku kerja, saya menjelaskan yang seperti ini Bapak Ibu. Perilaku kerja itu adalah perjanjian. Perjanjian dengan siapa? Dalam hukum perjanjian itu ada pihak pertama, pihak kedua, dan ada objek yang dijanjikan. Pihak pertama itu adalah guru itu, pegawai itu. Pihak kedua adalah pegawai itu. Objeknya adalah konten yang dipilih dalam perilaku kerja. Sebenarnya di perilaku kerja itu adalah perjanjian dengan diri sendiri. Bisa melahirkan komitmen. Ya. Ada satu orang bilang begini, dia bilang, ah ini dia, Dietrich Bonhoeffer. Ya. Bukanlah gunung yang kita taklukan, melainkan diri sendiri. Bukanlah gunung yang kita taklukan, melainkan diri sendiri. Itu Bapak Ibu. Kemudian, habis sudah Kakak Nelly, bagaimana? Bobo kok? Atau saya yang sudah putus? Ada. Lanjut, kami ada semua di sini, Pak. Okay. Ada, Pak. Dia mendengarkan, Pak. Selamat siang. Baik, Bapak Ibu. Di... saya mengakhiri guru ada di sini. Ya, saya mengakhiri dengan pantun Kakak Fahmi. Lantakan sesuai permintaan Ibu Nunik senior saya. Nah, pantunnya begini, ini pantun receh ya. Jangan kaitkan dengan kata siapa gitu ya. Tapi pantun receh artinya tidak berkelas lah. Ya, ini gara-gara saya. Goyang ke kiri ada Siliwangi. Goyang ke kanan ada Gajah Mada. Cakep. Menatap ke depan ada cahaya. Cakep.
bersama kombal, bersama kombal jadi cemerlang. Hai, cemerlang luar biasa. Ada pantun begini lagi kak. Bapak Ibu mau pantun lokal ya? Boleh. Mau Pak. Pantun lokal. Boleh Pak. Saja. Boleh Pak. Boleh. Boleh ya? Boleh, boleh. Boleh Pak, boleh, boleh. Dari 101 partisipan ya. 99% ada setuju untuk membacakan pantun lokal sehingga saya tidak disalahkan. Di live streaming YouTube 1000 lebih, Pak. Oh ya ya ya. Oh ya, mereka sepakat untuk membacakan pantun lokal. Saya bacakan biar tidak perlu dijawab. Kalau teman-teman Kongguraitin mereka bisa menjawab menggantikan kata cakep. Tapi tidak usah, biar saya baca saja. Rindang Dian Ele Parisal. Naun. Naun. Rani Nain Landing yeah. Lepah Fami. Naun. Naun. Kogurai Tim Naring Cama Lain Kudut Lomes Kole Ite Cakombal. Naun. Oke. Okay. Iya. Yeah. Iya. Yeah. Ini satu lagi. Ini satu lagi. Siapa? Bingung ini. Bingung. Naring Naring Nai Be Ibu Neli. Naun. Nuring Tuming ya Ibu Nunik. Naun. Aduh, ini saya ditranslate lagi nih. Oh ya. Kolaborasi Tau Pandai Jari Landing Pak Kadis Atang Naun. Ibu. Iya. Naun. Ibu Putri dari Aceh, mohon maaf. Iya, Pak. Kami katanya begini, menjunjung tinggi budaya lokal itu penting juga biar bisa apa kampanye. Saya ikut juga naung Pak. Naung, naung, mantap Bu, mantap. Naung, naung. Oke Bu Uni. Oke Bu Uni. Baik, terima kasih Bapak Ibu Panitia. Ibu Putri, begini baca saya yang enak dipandang gitu Bu. Iya. Yang sekali. Iya. Naun Pak, naun. Naun, naun. Naun Pak, naun. Baik, Bapak Kadis, Bapak Kabid, Bapak Gusti, tim Kongkurai tim, Bapak Ibu peserta di link YouTube kemudian di Zoom. Demikian saja materi berbagi praktik baik. Apabila ada hal yang tidak berkenan mengganggu perasaan, mohon maaf. Dan mari kita berbesar hati. Saya siap untuk bertanggung jawab apa yang saya katakan, apa yang saya tuliskan pada saat sesi diskusi sebentar. Demikian yang saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih banyak, Pak. Banyak, Pak. Sama-sama. Baik. Baik, Bapak Charles. Terima kasih. Pak Charles, selamat sore. Materinya luar biasa. Iya, pakai operatornya. Dan benar-benar sangat menunjukkan seperti apa sekolah penggerak yang sebenarnya. Kami sangat mengapresiasi apa yang sudah dibagi oleh Bapak Charles. Dan animo teman-teman di YouTube dan di chatroom menunjukkan betapa mereka menerima materi itu dengan baik. Kita tidak singkat padat dan jelas. Yang berikutnya kami buka kesempatan tanya jawab untuk 5 orang penanya. Mohon bagi Bapak Ibu yang tidak berkesempatan untuk berbicara, silakan meratikan mic-nya, mematikan mic-nya. Mute mic. Oke, baik. Jadi saya ulangi sekali lagi, kita akan masuk pada bagian tanya jawab. Jadi kami buka kesempatan yang pertama untuk 5 orang penanya.
Silakan Bapak Ibu yang ada di YouTube untuk menyampaikan pertanyaan yang yang mau bertanya silakan raise hand. Baik, kesempatan pertama kami berikan kepada Ibu Ira Hamida. Silakan Ibu Ira Hamida. Oke, terima kasih Ibu narasumber. Selamat sore kepada para narasumber, teristimewa kepada Bapak Charles. Terima kasih sudah mengundang kami untuk mengikuti webinar hari ini. Dan terima kasih atas materinya Bapak Charles, luar biasa sekali berbagi praktik baiknya hari ini. Hal yang ingin saya tanyakan pada sore hari ini Bapak, apa peran penting Kombel dalam penilaian kinerja guru dan kepala sekolah? Mohon pencerahannya Bapak. Mohon maaf, saya dari UPTD SMP Negeri 12 Borong. Baik, terima kasih Ibu Ira. Kami rangkum pertanyaan dulu Bapak Charles atau langsung dijawab? Rangkum dulu Bu. Oke, baik Bapak. Yang berikutnya kami berikan kesempatan kepada saya Bu. Ibu Cut Widya Putri. Ibu Widya silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini kalau Pak Charles tadi bilang naung, saya bahasa Cih pula nih. Puhaba Pak. Apa Bu? Apa? Masakib. Masakib. Puhaba, apa kabar Pak? Sehat? Puhaba. Apa kabar? Diabu. Diabu, baik Bu. Diabu, cut, Widya. Jadi gini, salam ya Pak ya, saya dari Aceh. Saya di SMP Negeri 1 Jempa. Jadi saya ingin mengenai masalah kombel di sekolah nih Pak. Jadi gini, kami ada di SMP Jempa mengadakan kombel yang itu namanya curah guru, curhatan hati guru. Jadi di sini sudah berjalan, alhamdulillah sudah berjalan. Cuman ada kendala di sini Pak. Mungkin Bapak bisa kasih tips untuk kami di sini. Ini untuk mengajak yang Bapak bilang tadi, di sini kita kan ada contoh seperti belajar membaca lancar anak, menulis anak, ya kan tadi kombelnya. Jadi kan ada kelas khusus Pak, kelas khusus. Jadi di sini bagaimana ini Pak caranya? Kami di kombel ini kadang-kadang ketika kami buat kelas khusus itu anak-anak itu tidak merespon sepenuhnya karena menganggap maaf saya katakan mungkin ya bahasanya malu karena kan kelas khusus ya Pak ya. Nah, jadi ini yang membuat kadang-kadang kombel kami ini sekali-sekali jalan, sekali-sekali tidak. Cuman kami selaku guru selalu memberikan motivasi-motivasi kepada anak-anak kami. Dan juga tolong kasih tip Pak. Ini kalau saya dengar tadi emang bagus ini kombel-kombel yang Bapak gerakkan di di sekolah Bapak. Ini bagaimana ini agar guru-guru kami ini tetap semangat dalam menjalankan kombel yang telah kami lakukan ini. Kalau bisa lebih banyak lagi kombel-kombel yang lain, mungkin itu Pak. Terima kasih. Baik Ibu Putri, terima kasih. Kesempatan berikutnya kami berikan kepada Bapak Emmanuel Dembo. Kepada Bapak Eman, waktu dan kesempatan kami silakan. Baik, terima kasih banyak Ibu Maria, terima kasih banyak juga untuk Pak Charles, kemudian untuk Pak Agustinus, kalau tidak salah narasumber kita yang satu tadi. Pertama-tama saya ingin menyampaikan terima kasih banyak atas dedikasi dan semua yang telah dipaparkan lebih khusus tadi dari Pak Charles terkait dengan kombel. Dan lebih khusus lagi untuk Pak Gusti, saya ingin bertanya terkait dengan observasi kelas tadi. Mungkin ini lebih ke Pak Agustinus. Kalau misalnya nanti Pak Charles bisa menjawab juga, terima kasih. Karena tadi menurut penjelasan Pak Agustinus, untuk melakukan observasi empat guru atau lebih dari satu guru sekaligus masuk di dalam ruangan kelas.
Jadi ada kekhawatiran kami terkait dengan kegerogian murid. Kira-kira Pak Gusti punya pengalaman yang nantinya bisa berbagi kepada kami atau tips agar begitu melakukan observasi di kelas dengan lebih dari satu guru, mungkin Pak Gusti bisa berbagi pengalaman kepada kami, tips-tips ada agar murid-murid di kelas itu tidak grogi. Karena ini menurut saya ada sedikit pengaruh terhadap psikologis anak juga. Karena mereka takut, apalagi ini kan pastinya nanti merupakan hal baru bagi mereka. Kira-kira seperti itu, mohon penjelasannya dan mohon berbagi tipsnya agar mental anak-anak tidak terganggu pada waktu melakukan observasi. Terima kasih, selamat sore, saya kembalikan. Baik, Pak Emmanuel, terima kasih. Yang berikutnya adalah Bapak Adrian Jumi dari SMP Negeri 3 Elar. Waktu dan kesempatan kami silakan. Oh ya, maaf. Ternyata Bapak Adrian Jumi tersendiri dan SMP Negeri 3 Elar tersendiri. Kesempatan pertama kami berikan kepada Bapak Adrian Jumi. Waktu dan kesempatan kami silakan. Kami bersama dua orang, jadi semester berikutnya Bapak Adrian Jumi. Oke, baik. Bapak Adrian Jumi ternyata raisen tapi tidak bertanya. Kami berkesempatan berikutnya yang keempat kepada SMP Negeri 3 Elar. Silakan. Baik. Selamat sore. Terima kasih atas kesempatannya. Ini pertanyaan, dua hari ini saya tidak bisa bertanya karena saya nonton di live YouTube. Lalu hari ini saya diberi kesempatan, terima kasih banyak. Nama saya Yohanes Brisman Syukur, saya guru di SMP 3 Elar. Pertanyaan saya tentang pengisian RHK. Contohnya, pada tahun ini kita mengisi RHK di sekolah A. Lalu, tiba-tiba dalam perjalanan, karena kemarin kebetulan saya lulus P3K, lalu kemungkinan nanti akan dipindahkan ke sekolah lain, bagaimana dengan RHK yang saya isi? Apakah bisa dipertanggungjawabkan di sekolah lain ataukah kembali ke sekolah induk saya? Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Yohanes. Walaupun Bapak Yohanes bertanya di luar materi hari ini, ya, betul, tapi akan betul. Kita, ya benar Bapak Yohanes, akan kita berikan kesempatan kepada Bapak Hans Chandra di bagian akhir untuk menjawab pertanyaan itu. Tetapi untuk yang empat penanya pertama, kita berikan kesempatan kepada Bapak Charles dan Bapak Gusti. Baik, saya akan bacakan. Yang pertama, pertanyaan ini dari Ibu Ira Hamida diberikan kepada Bapak Charles. Pertanyaannya, bagaimana peran penting kumbel dalam penilaian kinerja guru? Waktu dan kesempatan saya berikan kepada Bapak Charles untuk menyampaikan jawabannya. Baik, terima kasih Kakak Eli, Ibu Ira Hamida. Salam kenal dari saya, Bu. Belum ketemu secara luring. Sudah pernah, Bapak, waktu kegiatan di itu, apa namanya? Emadi. Ya. Saya ingat kacamatanya, Bu. Ya, saya ingat sudah. Ya. Begini Ibu Ira, apa peran penting kumbel dalam kinerja guru? Saya semakin muda dengan munculnya pengelolaan kinerja menggunakan PMM. Semakin mudanya apa, Bu? Saya bisa memantau guru saya berdasarkan pilihan mereka di perilaku kerja. Kalau yang di kompetensi
apa namanya Pak Hans? Yang memilih poin-poin itu? Sub-indikator. Ya, sub-indikator. Nah, sub-indikator itu, saya biasanya, Ibu, melihat, dan saya ini kan alirannya stoisme. Stoisme itu bisa melihatkan, melihat mana yang dikendalikan oleh saya, mana yang di luar kendali saya. Saya melihatnya di waktu poin-poin itu, mana kegiatan yang bisa kita kendalikan. Itu yang kita pilih. Kemudian yang di luar kendali kita, jangan kita pilih. Kemudian saya fokus di perilaku kerja untuk memudahkan kepala sekolah memantau, komitmen dan tata nilai yang ada di Kombel. Dan tidak hanya itu, perilaku kerja saya bisa melihat komitmen-komitmen mereka dalam menjalankan tugas mereka sehari-hari. Di perilaku kerja mereka berjanji. Karena saya, cara pandang saya itu, mohon maaf Ibu Ira, kita ini mungkin beda basic pengetahuannya. Saya melihat perilaku kerja itu adalah perjanjian antara diri sendiri. Pihak pertamanya adalah guru itu, pihak keduanya adalah guru itu, dan objek perjanjiannya adalah perilaku kerja yang dia pilih. Ketika dia memilih perilaku kerja itu menjadi kunci saya untuk memantau, untuk mengingatkan guru. Oh, Bapak Ibu, ya, Ibu sudah di luar perjanjian Ibu sendiri. Bukan saya yang janji loh, Ibu sendiri yang janji atau Bapak sendiri yang janji. Janji di mana? Di pengelolaan kinerja. Saya mengingatkan mereka. Dan ketika ada masalah dalam perjalanan, saya berusaha untuk memberikan penguatan, berusaha untuk mencari solusi dari apa yang mereka hadapi. Tapi acuannya di perilaku kerja. Jadi itu menurut saya peran penting Kombel dengan kinerja guru. Dan kepsiaknya begitu. Dengan pengelolaan kinerja ini, khususnya di perilaku kerja, memudahkan Kepsek untuk menentukan apa yang mau dia janjikan di semester ini. Perihal perjanjiannya ada di poin perilaku kerja yang dia pilih. Akuntabel. Bagian akuntabel apa yang dia mau lakukan, kemudian caranya bagaimana, saya melihat saja, oh caranya yang dia pilih itu beda dengan yang dia lakukan. Misalnya dia memilih bertanggung jawab, kemudian caranya dia menentukan menjalankan ketentuan yang berlaku. Tetapi dalam pelaksanaannya dia dengan cara lain. Saya mengingatkan, Ibu sudah menjalankan tidak sesuai dengan apa yang dipilih. Tugas saya selaku kepala sekolah untuk mengingatkan dia. Pada saat menjalankan kegiatan Kombel, saya selaku penggerak, dan di sekolah itu Ibu ada satu balai. Ya, balai. Namanya Balai Penjaminan Mutu Internal Sekolah. Dia yang berwenang secara organisatoris, dia yang berwenang menangani Kombel. Jadi kalau wakil kepala sekolah, dia menangani kaur-kaur. Sedangkan BPMIS, Balai Penjaminan Mutu Sekolah, dia yang menangani Kombel dan P5. Secara organisatorisnya, kami di sekolah seperti itu. Tetapi tidak berarti kepala sekolah tidak mengikuti kegiatan Kombel. Kepala sekolah sebagai penggerak perlu tahu. Ya, bisa tanya kepada BPMIS, ketua BPMIS, bisa kepala sekolah secara langsung, karena di struktur organisasi ya ada yang secara langsung oleh kepala sekolah, ada yang koordinasi ya. Jadi sejauh itu saya menjawab Ibu Iraya, jauh sekali ya, macam mimpi di siang bolong saja Bu. Panjang sekali Pak, seperti perjalanan dari Manggarai Barat ke Manggarai Timur. Ya, panjang sekali. Ya, terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak Charles untuk penjelasannya, sangat memuaskan. Saya kembalikan ke Ibu Moderator. Selamat sore.
Baik, Bu Ira, terima kasih. Yang berikutnya pertanyaan dari Ibu Widya Putri. Ditunjukkan kepada Bapak Charles dan juga Bapak Gusti. Boleh dijawab bergantian. Pertanyaannya tadi adalah, di sekolah Ibu Widya ini ada kombel namanya curah guru, curahan hati guru. Jadi di sini anak-anak tadi dikelompokkan berdasarkan tingkatnya membacanya atau ada yang kurang dalam kemampuan membaca. Tapi persoalannya adalah anak-anak ini kurang responsif. Nah, kira-kira kalau persoalan yang dialami seperti itu, mungkin Bapak Charles dan Bapak Gusti bisa memberikan tips cara untuk mengajak anak agar mereka bisa aktif dalam kegiatan kombel. Demikian Bapak, waktu saya silakan. Yang menjawab duluan siapa Bu? Bapak Gusti. Bapak Gusti boleh? Bapak Gusti? Tadi ada keluar dari rapat. Oh iya. Iya, baik ke tadi pertanyaan dari Ibu siapa yang dari Aceh tadi? Ada. Ibu iya, Ibu Widya Bapak Gusti dari Aceh. Iya. Tentang pengelompokan siswa berdasarkan kemampuannya. Iya, Pak, saya benar, mungkin Pak. Bercerita dulu pengalaman. Ini bukan pengalaman saya, tapi pengalaman salah satu sekolah penggerak di Manggarai Timur. Jadi dulu di tahun 2001 saat melakukan pendampingan untuk salah satu sekolah penggerak, saya waktu itu meminta untuk coba melakukan asesmen diagnostik untuk memetakan kemampuan membaca anak-anak menggunakan instrumen ECRA. Dan kemudian mereka coba lakukan itu sehingga di kelas di sekolah tersebut, di kelas rendah maksud saya kelas 1, 2, 3, anak-anak itu sudah dipetakan berdasarkan kemampuan membaca. Jadi misalnya ada yang mampu, kelompok siswa mampu membaca huruf, mampu membaca suku kata, mampu membaca kata, mampu membaca kalimat, sampai mampu membaca pemahaman. Nah, tapi ini karena kelas rendah, maka secara umum memang kemampuan anak baru sampai pada membaca kalimat. Kemudian strategi yang dilakukan oleh kepala sekolah adalah setelah dilakukan asesmen menggunakan instrumen ECRA, kemudian anak-anak dikelompokkan berdasarkan kemampuan membaca. Jadi anak ada siswa yang masuk dalam kelompok mampu membaca huruf, kemudian ada mampu membaca suku kata, mampu membaca kata, dan mampu membaca kalimat. Jadi di kelas itu ada 4 kelompok anak-anak dalam satu kelas. Nah, kemudian anak-anak duduk berdasarkan kemampuannya. Nah, kemudian setiap minggu itu dilakukan asesmen untuk bisa memonitor perkembangan kemampuan membaca anak-anak. Nah, jadi misalnya di minggu ini di kelas yang saya saksikan itu di dinding kelas mereka membuat list anak-anak berdasarkan kelompoknya. Jadi di kolom 1 itu ada siswa mampu membaca huruf, itu misalnya ada 5, mampu membaca suku kata 5 dan seterusnya. Nah, kemudian pada hari Sabtu itu dilakukan asesmen untuk memonitor ada tidak perubahan. Misalnya anak yang minggu ini dia masuk di siswa mampu membaca huruf, apakah dia sudah bisa berpindah untuk masuk di kelompok mampu membaca suku kata. Dan pengalaman dari kepala sekolah menyatakan bahwa setelah anak-anak dibuat dalam kelompok-kelompok seperti itu, terutama untuk kemampuan literasi membaca, itu terjadi perubahan yang cukup baik ya, jika dibandingkan dengan sebelumnya. Jadi selalu ada perubahan. Misalnya dalam 2 minggu pertama, siswa yang tadi dia masuk di kelompok mampu membaca huruf, ternyata setelah 2 minggu, bahkan setelah 1 minggu, setelah dilakukan assessment, sudah berubah, sudah masuk di kelompok mampu membaca suku kata atau mampu membaca kata atau mampu membaca
kalimat. Dan itu disampaikan saat pertemuan. Kemudian waktu saya sempat bertanya, apakah, karena ada kecemasan juga kalau anak-anak, apalagi dalam satu kelas, kemudian anak yang kemampuan kurang itu di kelompok sendiri, duduk sendiri, kemudian yang bagus itu kelompok sendiri. Saya waktu tanya apakah anak-anak merasa apa tidak, merasa diri, rendah diri mungkin ya, merasa apa tidak percaya diri karena mereka sudah diberi label tadi, mampu, hanya mampu membaca huruf. Nah, ternyata yang pengalaman dari ibu tersebut sama sekali tidak ya. Justru dengan mengelompokkan anak seperti itu, mendorong mereka untuk bisa berpindah tadi dari kelompok mampu membaca huruf, ya mungkin dalam minggu berikutnya mereka sudah, nama mereka sudah ada di kolom berikutnya, mampu membaca suku kata. Jadi ada motivasi anak-anak untuk berusaha untuk berpindah ke kolom berikutnya. Jadi itu pengalaman salah satu kepala sekolah SD di Manggarai Timur, bagaimana apa namanya instrumen assessment diagnostik menggunakan EGRAD tadi, kemudian anak-anak dikelompokkan berdasarkan kemampuan membaca, itu sama sekali tidak apa ya, tidak membuat mereka menjadi minder atau merasa sendiri. Saya tidak tahu apakah pengalaman ini hanya terjadi di sekolah tersebut ataukah hal ini bisa juga diterapkan di sekolah-sekolah lain. Tapi saya yakin dan percaya Bapak Ibu Guru pasti sangat memahami kondisi atau situasi siswa di sekolah Bapak Ibu. Tidak ada keharusan anak-anak yang tadi sudah dibuat assessment kemudian mereka duduk berkelompok sesuai dengan kemampuannya. Bisa juga dengan strategi yang mixed ya, jadi dicampur saja anak yang kemampuan kurang dan yang baik itu ya, sehingga anak-anak yang kemampuan baik itu mungkin bisa menjadi mentor untuk anak-anak yang kemampuannya kurang dalam satu kelompok. Jadi tidak apa ya, sangat fleksibel sebenarnya, tidak harus anak-anak yang kemampuan sama itu dikelompokkan dalam satu grup ya, tapi bisa juga di mix sesuai dengan kebutuhan saja. Tergantung Bapak Ibu bisa mengakses mana yang terbaik, mana yang cocok dengan situasi anak-anak di Agusti. Ya, saya kira itu penjelasan saya. Terima kasih. Baik, Bapak Gusti, luar biasa. Terima kasih untuk jawabannya, penjelasannya. Berikutnya, silakan mungkin ada tambahan dari Bapak Charles. Ya. Baik, terima kasih Kak Nelly. Saya tidak mau menambahkan. Jadi pas apa yang disampaikan oleh Bapak Gusti. Tidak elok lah saya mau menambahkan. Kakak Putri dari Aceh, kami mau menentukan kelas itu tidak mudah. Tidak mudah. Tidak serta-merta murid yang tidak lancar baca, murid yang tidak lancar menulis, kami langsung mengelompokkan itu. Jadi sudah melewati berbagai usaha, termasuk menggunakan, memberdayakan teman, memberdayakan kakak tingkatnya untuk melatih. Kemudian kami sudah memperkenalkan huruf dengan TikTok terhadap anak ini, karena anak ini gaya belajarnya adalah gaya belajar gerakan ya, dengan gerak dia bisa memahami sesuatu. Nah, ketika sudah melewati berbagai cara itu, hal yang dilakukan ke dalam kelas ini tidak serta merta langsung ajar bahasa tulis. Tentu di kelas ini diawali dengan mindfulness, kata ke guru penggerak ya, supaya dia kembalikan pusat perhatiannya dan memberikan motivasi kepada anak. Dan harus juga memperhatikan jangan sampai ada unsur bullying di dalam. Sehingga murid di dalam kombel harus merasa nyaman, merasa bahagia.
dia tidak merasa sedang dikucilkan. Bagaimana cara anggota kompol ini supaya murid yang menjadi target mereka merasa bahagia belajar bersama kompol itu. Kemudian, anak yang lain, murid yang lain ini, mereka tidak tahu apa yang dibelajarkan oleh anak di kompol itu. Karena murid yang lain ada di kompol lain. Jadi kami di sekolah itu kan setiap hari Jumat di jam 6 ke 7 ada di kompol masing-masing. Ya. Misalnya tadi Jumat pertama itu hanya anggota kompol. Jadi murid pulang sekolah. Jumat kedua perencanaan jam ke 6-7 murid pulang. Jumat ketiga baru jam ke 6-7 ada murid. Tapi mereka menyebar di setiap kompol. Menyebar di setiap kompol sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Sehingga siswa yang malu ini tidak ada di kompol yang kami praktekan di sekolah Ibu Putri. Ya. Memang kalau misalnya di sekolah hanya ada kompol kombat pasti malulah ketahuan oh mereka aktivitas ini sekarang. Jadi itu yang kami lakukan di sekolah Ibu Putri. Itu saja Kakak Nelly. Jangan kasih saya waktu yang panjang Kakak Nelly. Saya punya potensi untuk tarik-tarik itu waktu. Baik Pak Charles, luar biasa jawabannya. Semoga Ibu Putri bisa mendapatkan tambahan bagaimana tips-tips untuk meningkatkan daya tarik anak terhadap kompol yang sudah dibentuk oleh Bapak Ibu di SMP Negeri Jempa. Kemudian yang berikutnya kami berikan kesempatan pertanyaan yang ketiga dari Bapak Emmanuel ditujukan kepada Bapak Gusti. Pertanyaannya adalah, dia kasih gambaran dulu. Jadi ada kecemasan atau kekhawatiran dari Bapak Emmanuel dan teman-temannya terkait ketika terjadi observasi kelas atau kolaborasi observasi kelas oleh Bapak dan Ibu guru, maka akan terjadi ketidaknyamanan di pihak murid atau secara sederhana mereka akan mengalami grogi atau panik atau malu. Nah, agar hal itu tidak terjadi, ditanyakan oleh Pak Eman, bagaimana tips-tips agar murid dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan aman dan nyaman pada saat kolaborasi rekan sejawat. Demikian Bapak Gusti, waktu disilakan. Oke, baik. Pertanyaan yang menarik ya. Terkait tadi observasi kelas atau observasi rekan sejawat. Memang saya pastikan bahwa observasi ketika itu dilakukan untuk pertama kali pasti akan terjadi yang tadi. Menurut saya yang paling tips yang perlu kita lakukan, yang pertama kegiatan observasi kelas ini harus disosialisasikan atau disampaikan baik pada guru maupun pada siswa. Pada siswa kita sampaikan bahwa observasi kelas ini adalah salah satu bagian dari program pengembangan profesionalisme guru. Jadi sama sekali bukan untuk memonitor atau untuk mengetahui mana siswa yang kemampuan kurang, mana yang sudah baik, tidak. Fokus dari observasi kelas itu adalah untuk perbaikan kinerja. Ya, sekali lagi observasi bukan untuk menilai kinerja guru, tapi untuk bisa membantu guru untuk meningkatkan kompetensi pedagogiknya. Nah, dan melalui feedback yang diberikan setelah observasi. Jadi itu ya, pertama kita harus menjelaskan kepada baik pada siswa maupun kepada guru-guru ya
bahwa kegiatan observasi itu dilakukan bukan untuk menilai kinerja baik itu siswa maupun guru, tapi untuk membantu guru meningkatkan kompetensi pedagogiknya. Kemudian kegiatan observasi itu adalah kegiatan-kegiatan yang berkelanjutan. Jadi tidak bisa misalnya satu semester satu kali selesai, tidak ya. Kalau seperti itu ya kita pasti sekali anak-anak pasti akan grogi kan, ini kan hal yang baru. Tapi kalau itu dilakukan secara berkelanjutan ya, secara terus menerus ya, sehingga itu menjadi sebuah kebiasaan dan anak akan merasa bahwa ini adalah sebuah bagian dari upaya sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang tentu dampaknya pada anak-anak sendiri. Nah, jadi ini yang mungkin perlu pemahaman-pemahaman seperti inilah yang harus dibangun ya, sehingga tidak akan terjadi tadi kecemasan, grogi dan seterusnya. Meskipun pada awalnya pasti akan terjadi hal seperti itu. Tapi kalau itu lakukan secara terus-menerus, saya yakin semua akan merasa bahwa ini merupakan bagian dari upaya sekolah untuk meningkatkan kinerja atau kualitas pembelajaran. Ya. Saya kira itu. Baik. Terima kasih banyak Pak Agusti atas penjelasannya. Salam dari kami, dari SDK Manila Maleda. Jadi saya kami kembalikan ke operator. Untuk jawaban Pak Agusti, terima kasih banyak Pak. Selamat sore. Sama-sama Pak Emmanuel. Ya. Baik Bapak Eman, Bapak Gusti, terima kasih banyak. Kita masuk ke pertanyaan yang kelima dari Bapak Yohanes Prisman Sukur dari SMP Negeri 3 Elar. Jadi pertanyaannya tadi Bapak ditujukan kepada Bapak Gusti dan Bapak Charles. Jadi secara umum, bagaimana cara pengisian RHK? Waktu pertama kami berikan kesempatan kepada Bapak Gusti untuk menyampaikan penjelasannya. Silakan, Pak. Mohon maaf Bu, bukan seperti itu pertanyaannya tadi. Oh iya Pak, silakan diulangi lagi pertanyaannya Pak, disampaikan langsung. Baik, pertanyaannya tadi misalnya pada bulan ini kita mengisi RHK di sekolah A, lalu karena kemarin lulus P3K lalu dipindahkan ke sekolah B, apakah itu dipertanggungjawabkan di sekolah B atau kembali ke sekolah induk, sekolah pertama tadi? Terima kasih. Oke, silakan langsung saja Pak Gusti. Saya kurang terlalu ini ya, mungkin ada yang bisa lebih kompeten untuk bisa menjawab ini. Pak Charles, kepala sekolah. Baik, kakak, saya bisa menjawab. Tapi di sini ada kokapten, jangan sampai jawaban saya nanti beda dengan yang diperoleh oleh kokapten. Pak Hans, bisa bantu menjawab pertanyaan ini? Silakan Pak Charles, kalau bisa dijawab Bapak Kepala Sekolah. Ya, baik. Pak Hans ada Kak Kenelly? Pak Hans kokapten. Bapak Hans. Bapak sudah keluar ya? Iya Pak. Kayaknya ya. Sudah keluar Pak. Pak Chandra ada. Mas Chandra. Oke. Baik Bapak. Kalau tidak ada Pak Chandra, saya menjawab pertanyaan dari Pak Yohan Sukur. Untuk yang lulus P3K baru-baru belum menerima SK, saya pernah ikut pelatihan yang sama Bapak Yohan, yang syukur. Untuk kita guru, untuk kita guru, ketika lulus P3K-nya guru, itu tidak jadi soal. Tidak jadi soal. Tapi kalau memang tidak bisa, sebentar kita webinar lagi.
Boleh saya lanjutkan? Silakan Pak Charles. Iya ya. Pak Yohan Syukur, kita kalau kita guru, lulus P3K-nya guru, kemudian mau pindah ke sekolah lain, itu tidak jadi soal. Yang kewalahan Pak Yohan, ketika dia lulus sebagai pegawai administrasi di kantor gitu, itu yang jadi soal. Karena perencanaannya di PMM, kemudian nanti ketika terima SK P3K, dia ke aplikasi e-kinerja. Kalau kita guru tidak jadi soal. Tinggal implementasi, misalnya perencanaan ini, lini masinya perencanaan di bulan Januari. Kemudian dia SK di bulan Februari. Maka lakukan kegiatan sesuai dengan rencana di sekolah yang baru. Tidak perlu melakukan perencanaan lagi. Karena lini masih yang ditentukan, perencanaan itu hanya di bulan Januari. Toh selama ini ada reset-reset, itu hanya sampai 31 Januari. Nah, untuk Pak Yohan, ketika SK-nya nanti di bulan Februari, pertengahan atau akhir atau di awal, maka kegiatan sesuai dengan perencanaannya Pak Yohan bisa dilakukan di sekolah yang baru. Yang pasti aktivitasnya sama Pak Yohan. Tidak mungkin satu sekolah beda aktivitasnya dengan sekolah yang lain. Pasti sama. Ya, pasti sama. Pak Yohan tidak perlu perencana lagi di bulan Februari, ya, karena memang ini masa perencanaan hanya di bulan Januari. Pak Yohan tinggal lanjut saja di sekolah yang baru. Itu informasi yang saya peroleh Pak Yohan. Jadi itu saja penjelasan dari saya ke Kaneli. Kalau ada kokapten baguslah, tapi saya sempat mendapatkan informasi soal itu. Ada satu guru saya yang lulus administrasi. Saya sarankan jangan perencanaan di PMM. Jangan perencanaan di PMM. Kemudian guru yang lulus P3K, kami ada 6 orang. Ya silakan perencanaan di PMM. Kemudian pada saatnya nanti kamu ditugaskan di sekolah lain, tinggal dilanjutkan saja perencanaan yang ada di PMM. Saya rasa Pak Yohan tidak perlu cemas ketika nanti pindah di tempat yang lain. Saja jawaban saya, Kak Nili. Sekian dan terima kasih. Terima kasih, Bapak. Sama-sama. Baik, terima kasih, Pak Charles. Jadi singkatnya Pak Yohan, ketika Bapak lulus P3K, secara otomatis Bapak akan dikeluarkan dari Dapodik sekolah A. Bapak akan ditempatkan di sekolah B. Lalu, secara otomatis ketika data Bapak ditarik oleh Dapodik sekolah B, maka PMM Bapak RHK-nya juga otomatis akan terintegrasi dengan sekolah B. Jadi yang melakukan penilaian jelas adalah kepala sekolah B. Baik, demikian terima kasih Bapak Gusti dengan Bapak Charles. Kita masih punya waktu 8 menit lagi. Kami berikan kesempatan, kebetulan yang raise hand satu orang saja nih Pak. Jadi kami berikan kesempatan kepada Bapak Vincent Budiman. Silakan Bapak Vincent. Baik, terima kasih Bu. Ini pertanyaan saya ini mungkin agak melenceng dari materi yang hari ini, tapi selama 2 hari kemarin saya ikut, saya belum bisa memberikan pertanyaan ini yang membuat saya bingung, masih bingung. Pasca perencanaan kami sudah buat di sekolah, kemudian yang kedua, bulan Februari adalah bulan itu adalah pasca observasi, yaitu guru menentukan tanggal observasinya untuk dilakukan oleh kepala sekolah. Mungkin Pak Fahmi yang memberikan materi ini kemarin, Ibu Astika bisa menjawab apa yang saya pertanyakan ini. Jadi dalam pasca observasi itu, karena bulan 2 pengisiannya, dan menurut penjelasan kemarin itu adalah pelaksananya di bulan Maret. Pertanyaan saya, apakah tanggal yang diberikan oleh guru itu nanti pada bulan Februari itu
apakah kita memberikan tanggal di bulan Maret ataukah kita memberi tanggal di bulan Februari? Ini mohon penjelasannya. Terima kasih, Bu. Baik, tadi Bapak Vincent, Kepala Sekolah SDI Batu Mese. Ya, okay. Oh iya, Pak. Salam kenal dari Kogurai Tim, Pak. Jadi ditanyakan, ya, ditanyakan terkait tanggal kegiatan. Ya. Bagaimana kalau di bulan, ya, bagaimana kalau kegiatannya di bulan Februari, tetapi pelaksanaan kegiatan itu di bulan Maret. Maret, ya. Oke, baik, mungkin Bapak Charles, Bapak Gusti dulu sebelum ke Ibu Astika. Silakan Bapak Gusti atau Bapak Charles. Baik, terima kasih. Saya mencoba sejak Kakak Incen selalu menyebut pasca karena memang bendahara DPP selalu sebut pasca. Bapak Vincent, kalau kita lihat di lini masa itu, di Januari perencanaan guru, di bulan Februari itu persiapan observasi kelas. Di persiapan observasi kelas itu, Bapak Vincent melakukan persiapan-persiapan, misalnya membentuk tim, menyusun jadwal. Itu di bulan Februari. Ini untuk indikator observasi. Ya, kemudian periode observasi kelas dan diskusinya kelas itu ada di bulan Maret, periode observasi kelas. Kegiatan observasinya seperti yang disampaikan oleh Bapak Gusti, modelnya tadi peer observasi atau apa model lain tadi itu dilaksanakan di bulan Maret. Jangan, usul saya jangan melakukan kegiatan observasinya di bulan Februari, nanti membebankan kepala sekolah dan guru. Lakukan perencanaan persiapan di bulan Februari. Di bulan Maret kita melaksanakan observasi kelas. Kemudian rencana tindak lanjut itu di bulan April sampai Mei. Lalu di bulan Juni itu refleksi. Terkait dengan tanggal perencanaan ada di bulan Februari. Tanggal di kelas ada di bulan Maret. Jadi ikuti saja, menurut saya ikuti saja lini masih yang ada. Begitu jawaban dari saya, Kak Kaneli. Baik, terima kasih Pak Charles. Sudah. Pak Vincent, bagaimana? Sampai di sini apakah sudah cukup menjawab? Terima kasih, Ibu. Ini jawaban dari Bapak Charles tadi memang bagus, tapi saya masih bingung ini. Pas ke lini masih observasi itu penentuan waktunya tanggal bulan Februari, lalu pelaksananya di bulan Maret. Itu nanti maksud saya apakah nanti kita bisa mengisi tanggal di bulan Maret atau kita bisa mengisi pada saat observasi di bulan Februari itu. Ya, terima kasih. Oh, begitu. Ya. Jadi, asalkan jangan membebankan guru, Bapak Vincent. Jadi, lini masih yang diatur ini supaya kita tidak jadi beban. Ya. Kalau misalnya di bulan Februari hanya persiapan observasi, lakukan itu. Biarkan guru untuk melaksanakan aktivitas yang lain. Sehingga di bulan Maret kita fokus observasi kelas karena kegiatan observasi kelas ini kalau pengalaman saya membutuhkan waktu yang ekstra dari hanya kita ini kan tidak hanya urus kegiatan pembelajaran, kita ini urus banyak hal, kompleksitas persoalan ada di kepala sekolah sehingga kita bisa mengatur waktu itu. Biarkan guru melaksanakan persiapan di bulan Februari, kemudian kegiatan-kegiatan yang lain
yang lebih dahulu dilakukan. Misalnya kegiatan pelatihan mandiri bisa dilakukan di bulan Februari ya, atau di bulan Januari. Tetapi yang observasi kelas ini menurut saya lebih baik kita mengikuti lini masa yang ada saja supaya bisa mengatur jadwalnya kita. Lagi pula ini kan jadwal yang diturunkan, ya, yang diturunkan dari pusat, sehingga berbagai aktivitas kegiatan yang diturunkan dari pusat pasti mengikuti lini masa yang ada. Jadi begitu Bapak Vincent, lebih dalamnya kita bisa diskusi Bapak Vincent karena kita tetanggaan. Salam kenal. Oke. Oke, Bapak. Terima kasih banyak. Ya. Baik, sekian Ibu. Ibu. Baik Pak Vincent, Pak Charles, terima kasih luar biasa jawabannya. Saya ambil satu pertanyaan dari live chat YouTube, Pak. Ini pertanyaan dari Bapak Alfonso Umatron. Pertanyaannya, bagaimana dengan seorang guru kelas yang memiliki rangkap tugas tambahan, yaitu guru mata pelajaran agama? Apakah ada dampaknya terhadap nilai 32 poin yang harus dicapai pada RHK dan dampaknya terhadap komunitas belajar sekolah? Silakan Bapak Gusti dengan Bapak Charles. Kesempatan pertama kami berikan kepada Bapak Gusti. Silakan Bapak. Bapak Gusti. Oke. Baik. Bapak Gusti terang. Baik, Bapak Charles, silakan Bapak ya. Charles. Pertanyaan dari siapa itu, Ibu? Dari Bapak Alfonso Matron, Pak. Sepertinya ini dari Kupang, Pak. Oh, dari Kupang. Salam kenal. Dari Belu. Oh ya, dari ya. Belu. Kalau dilihat Bapak Alfons, tagihan kita banyak. Tagihan yang banyak ini untuk mendesainnya ada di pemimpin pembelajar, ada di kepala sekolah. Bagaimana kepala sekolah dia mendesain lingkungan pembelajaran yang ramah lingkungan supaya hal yang menurut cara pandang kita ini full bisa menjadi ringan. Lingkungan yang ramah, lingkungan yang saling berbagi kolaborasi tadi itu. Kalau misalnya dikerjakan secara sendiri, itu mungkin beban. Karena kita punya kekurangan masing-masing. Misalnya kekurangan kita, permisi untuk guru-guru senior saya. Kekurangan kita karena mereka belajar tidak di zaman Z, ya kendalanya di IT. Maka manfaatkan kemampuan guru-guru muda untuk membantu. Tetapi manfaatkan juga potensi yang dimiliki guru-guru senior, guru-guru tua ini dalam hal keteladanan, dalam hal disiplin kerja. Itu menurut saya sih, bagaimana mendesain sekolah saya supaya ramah lingkungan. Kita ini sepertinya banyak persoalan yang ada di dalam kepala kita. Dengan tagihan PMM, tagihan pelatihan mandiri dan segala macam. Kalau desain sekolah penuh dengan muka merengut, ya memang agak susah. Kemudian tidak saling membagi, tidak terbuka satu dengan yang lain. Kombel ini menjadi relax gitu, supaya bisa membagi satu dengan yang lain. Apa kekurangannya? Kemudian harus membuka sekat menurut saya. Sekatnya misalnya sekat, oh ini mereka ini guru-guru senior semua, kita yang muda kumpul sendiri saja, jangan. Ya. Kepala sekolah bisa mencarikan suasana itu. Ya, karena saya kepala sekolah, saya jawab kapasitas saya sebagai kepala sekolah. Kami sudah mencoba untuk
membangun ekosistem sekolah yang ramah lingkungan. Lingkungan itu menurut saya tidak hanya lingkungan alam, tumbuh-tumbuhan, batu-batu, ya, tetapi suasana, bagaimana psikologis antara guru dengan guru, antara guru dan pegawai, kepala sekolah dengan guru. Dan hal itu yang bisa saya katakan. Saya tidak berani untuk mengatakan yang lain, takut teruji. Kembali ke saya. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan Bapak Alfons, karena saya selaku kepala sekolah, jawaban saya itu hanya sebatas bagaimana peran kepala sekolah untuk membuat lingkungan menjadi ramah, sehingga semua persoalan bisa diselesaikan secara bersama. Jangan anggap beban dengan tagihan-tagihan yang ada. Tagihan-tagihan yang ada itu adalah tantangan. Tagihan-tagihan yang ada itu tantangan. Saya analoginya begini, Bapak Alfons. Misalnya seorang petani, dia disuguhkan terus menanam padi di tanah yang subur. Tahun ini tanam di tanah yang subur, tahun depan tanam-tanam yang subur. Ya. Dia hanya berpikir bagaimana tanam tanaman di tanah yang subur. Dia tidak pernah berpikir bagaimana tanam tanaman di tanah yang tandus. Jadi analogi ini saya berpikir bahwa persoalan atau tantangan yang kita peroleh ini menambah pengetahuan kita. Kalau petani tadi itu dia belajar di tanah yang subur, kemudian diberi kesempatan untuk tanam di tanah yang tandus, dia pasti belajar tentang tanaman di tanah yang tandus. Dia pasti kaya pengetahuan, kaya pengalaman, bagaimana tanam di tanah yang subur, bagaimana tanam tanaman di tanah yang tandus. Dia kaya akan pengetahuan, kaya akan pengalaman. Jadi itu saja yang saya sampaikan Kakak Nelly. Bapak Alfons dari Belu, mohon maaf kalau pertanyaannya kurang menarik didengar gitu. Itu saja Kakak Nelly. Baik Pak Charles, luar biasa jawabannya. Mudah-mudahan Pak Alfons yang menyaksikan dari live YouTube bisa menerima jawaban dari Bapak Charles. Bagaimana Pak Erik, apa Bapak Kades masih bisa masuk? Masih bisa kalau Bapak Kades mau bergabung bisa, supaya mau menutup kegiatan. Kalau tidak, Pak. Sabar, kita tunggu sebentar kontak beliau dulu. Baik Bapak Ibu, sebelum kegiatannya sebentar kita tutup, ada beberapa poin tanggapan dari kami sebagai panitia atas nama Ketua Kogurai Tim Ibu Nunik Rahayu. Ada beberapa hal yang kami perlu tekankan. Yang pertama, terdeteksi bahwa yang mengakses sertifikat itu menembus angka 3.000 sampai 4.000 orang. Bisa diperkirakan bahwa yang mengakses sertifikat ini adalah orang-orang yang di luar kegiatan webinar. Di live YouTube yang mengikuti 950 orang, sedangkan di room Gemit hanya 101 orang angka tertinggi. Jadi bisa dipastikan, mudah-mudahan ada yang nonton bareng ya Bapak-Ibu ya. Kemudian yang kedua, kami tidak lagi melayani japri untuk permintaan sertifikat, untuk penyampaian kesalahan penulisan email, kemudian salah menuliskan nama, gelar, dan segala macamnya. Jadi itu semua bukan tanggung jawab panitia, jadi kembali ke Bapak-Ibu. Mari kita samakan mindset kita bahwa belajar itu adalah bagaimana kita memahami apa yang kita pelajari. Sedangkan ijazah atau sertifikat merupakan bukti tanda kita pernah belajar, tetapi bukan menunjukkan pada tingkat pemahaman kita. Jadi kami tegaskan sekali lagi, kami menutup link sertifikat sudah pada pukul 17 tadi, waktu Indonesia Tengah, sehingga tidak ada lagi pembukaan akses
link daftar hadir untuk memperoleh sertifikat. Jadi jelas kalau akun Gmail Bapak Ibu memorinya tidak penuh, maka pada saat Bapak Ibu isi daftar hadirnya, otomatis sertifikatnya terkirim ke Bapak Ibu. Sampai pada angka tertinggi 800. Lebih dari 800 akan ada error istilahnya sisir 1. Jadi itu Pak Admin yang lebih paham soal itu. Jadi saya mengcopy apa yang dikatakan oleh Bapak Admin. Jadi untuk Bapak Ibu yang masih mengeluhkan sertifikat, jaringan, dan segala macamnya, kami sudah memberikan waktu yang cukup luas untuk mengisi daftar hadir. Jadi, oke, baik. Sambil menunggu Bapak Kadis, demikian penyampaian kami dari tim Kogurai Team. Waktu berikutnya kami berikan kepada Bapak Gusti untuk menyampaikan closing statement. Oke, baik, Bapak Ibu sekalian, pertama-tama saya menyampaikan terima kasih banyak pada panitia, Ibu Nuni, Pak Fahmi, Ibu Nelly, dan teman-teman yang sudah bekerja keras. Ya, saya tahu ini bukan kerjaan yang gampang. Ibu Astika juga, Ibu Astika dan teman-teman tadi. Mohon maaf kalau tidak disebutkan semua. Ya. Pak Rizal. Ya, Pak Rizal dan lain-lain ya. Tidak banyak guru ya yang punya apa namanya yang mau berkorban ya mendedikasikan dirinya untuk kegiatan-kegiatan seperti ini karena mereka juga tidak dapat apa-apa dari kegiatan ini tapi mereka hanya mau untuk bisa menjadi jembatan bagi kita semua untuk bisa bertemu untuk bisa berbagi apalagi sekarang kan banyak hal-hal baru program-program baru dari kementerian yang butuh berbagi dari teman-teman lain. Ya, kalau kita tidak bisa berbagi, maka banyak teman-teman kita di Manggar Timur ataupun di tempat lain yang tidak bisa mengikuti program-program baru yang datang dari kementerian. Karena itu sekali lagi kami, saya secara pribadi dan juga bagian dari Dinas Pendidikan Kabupaten Manggar Timur menyampaikan terima kasih banyak untuk teman-teman Kogurai Team yang menginisiasi kegiatan ini selama 3 hari kegiatan. Kemudian yang berikut penilaian kinerja guru merupakan sesuatu yang baru ya. Kalau banyak terjadi kekeliruan, kemudian kebingungan Bapak Ibu mohon dimaklumi karena ini sesuatu yang baru tapi kita ingin agar hal yang baru ini bisa menjadi pelecut bagi kita untuk terus berusaha untuk bisa mengikuti perubahan-perubahan kebijakan dari kementerian. Jadi dunia sekarang sudah berjalan sangat cepat ya, sehingga kita di sekolah juga harus bisa menyesuaikan diri ya, tidak bisa lagi menunggu, tapi kita harus lebih proaktif untuk bertanya, kemudian membuka informasi lewat Google, lewat grup-grup dan seterusnya, sehingga kita tidak ketinggalan. Ya, ini kan beruntung ada teman-teman yang mau memfasilitasi kegiatan ini, sehingga kita teman-teman guru, kepala sekolah bisa terbantu sekali. Kemudian yang berikut, saya kembali menekankan tentang komunitas belajar ya, karena hari ini memang saya diminta untuk bicara tentang komunitas belajar. Kita di Dinas Pendidikan sebenarnya sudah punya komitmen untuk komunitas belajar itu harus ada di semua satuan pendidikan. Mudah-mudahan nanti kami diskusikan di bersama Pak Kadis kalau bisa dipakai itu dalam bentuk surat edaran atau instruksi ya, sehingga komunitas belajar itu betul-betul ada di sekolah dan juga berjalan kegiatannya, tidak sekedar diskusi-diskusi seperti yang saya sampaikan, tapi harus ada dampaknya terhadap peningkatan hasil belajar anak-anak. Sehingga nanti akan dilihat terus hasil rapor pendidikan dari tahun ke tahun, karena itu yang menjadi ukuran kinerja kita ya, terutama kompetensi literasi, numerasi, dan karakter itu. Ya, saya kira mungkin itu closing statement dari saya. Sekali lagi terima kasih banyak dan
mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan selama saya bicara beberapa waktu lalu. Selamat sore dan salam sehat untuk kita semua. Selamat sore juga, Pak. Oke, Pak. Selamat sore, Pak. Terima kasih. Baik, Bapak Gusti, terima kasih banyak. Kebetulan waktu berikutnya kami berikan kepada Bapak Kadis PPO Kabupaten Manggarai Timur untuk menutup, memberikan wejangan dan juga menutup kegiatan ini dengan resmi. Halo, selamat sore semua. Selamat sore. Selamat sore, Bapak. Selamat sore, Pak. Masih semangat ya. Selamat sore, Pak. Ya, selamat sore semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita. Salam semangat selalu. Baik, untuk mengikuti kegiatan ini, saya ada satu kutipan untuk Bapak Ibu Guru dan Bapak Ibu Kepala Sekolah yang super super. Seonggok batu cadas bisa dihancurkan oleh setetes air. Bukan karena kemampuan setetes airnya itu, tetapi seberapa sering air itu menetesi batu cadas itu. Maka dari itu, batu cadas itu kita simbolkan sebagai seorang siswa. Air itu adalah gurunya. Semakin sering kita berada dengan siswa, semakin sering kita berada bersama siswa, maka semakin banyak keindahan yang kita dapatkan dari siswa itu. Baik, Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu Panitia, Bapak Kabit ini masih bergabung. Dari hati yang paling dalam, saya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kita. Salam hormat untuk Bapak Ibu Guru yang sekarang masih di jalan, masih di hutan, masih di dapur sambil iris-iris pakan elang. Salam hormat. Bangga karena kita luar biasa mengikuti kegiatan ini sampai 3 hari berturut-turut. Salam super untuk Ketua Panitia dan segenap anggota Panitia yang dengan sedia mendampingi. Walaupun banyak yang cerewet, tanya yang aneh-aneh, mereka dengan setia menjawab, memberikan pelayanan yang terbaik untuk teman-teman guru di lapangan. Maka dari itu, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga. Jadilah pemahat ulung yang bisa membuat batu cadas kelihatan indah. Karena Anda adalah pemahat yang dapat membuat batu cadas itu menjadi indah. Oleh karena itu, sambil mohon rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa dan seizin kita semua, saya menutup kegiatan ini secara resmi. Terima kasih dan selamat sore. Selamat sore, Pak. Oh, terima kasih. Selamat sore, Pak. Terima kasih, Pak Kadis. Selamat sore. Terima kasih semuanya. Baik, Bapak Ibu serta webinar dari pengelolaan kinerja Komunitas Guru Manggarai Timur 3 hari berturut-turut tetap setia mengikuti webinar kami.
dari atas nama seluruh panitia atau tim Kogure, tim inti, menyampaikan terima kasih untuk apresiasi dan animo Bapak Ibu. Kami juga berterima kasih kepada Bapak Ibu narasumber yang telah bersedia bersama kami, bersedia untuk sukarela bersama kami membagikan pemahaman-pemahaman indahnya untuk kami belajar bersama di ruang maya ini. Kami pun berterima kasih kepada Bapak Kepala Dinas PPO yang telah setia mendampingi kami, menuntun kami, dan memberi kami bergerak menggerakkan Bapak Ibu rekan-rekan sejawat di Kabupaten Manggarai Timur demi mewujudkan pembelajaran yang bermakna kepada peserta didik kita. Dan di akhir kata, kami mohon maaf atas segala kekurangan kami, kurang kata, kurang senyum, kurang persiapan, dan segala hal yang kurang-kurang kami mohon jangan simpan di hati. Kemudian yang paling akhir mengenai Bapak Ibu yang tidak mendapatkan sertifikat atau kesalahan mengisi emailnya, jadi kami dari hati yang paling dalam mohon maaf untuk tidak bisa menjawab keluhan Bapak Ibu. Yang mengeluh sertifikatnya belum masuk, itu berarti ruang penyimpanan HP Bapak Ibu penuh. Kemudian cek di folder spam atau Bapak Ibu melakukan pembaruan sistem Android HP Bapak Ibu. Jadi mungkin aplikasinya tidak diperbaharui atau teleponnya tidak diperbaharui sehingga agak susah untuk masuk email-email yang baru. Jadi itu murni pada sistem, jadi bukan disengajakan oleh panitia. Jadi akhir kata kami menyampaikan terima kasih. Mari kita terus bergerak bersama-sama untuk menciptakan pembelajaran yang bermakna kepada peserta didik kita masing-masing. Terima kasih. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore, Ibu. Terima kasih. Selamat sore, Bu. Apakah di sore Bapak Ibu guru yang luar biasa? Bapak Yohanes masih di jalan. Foto bersama. Oh iya, Bapak. Mohon izin Bapak Kadis. Kita foto bersama. Pulang Bapak Kadis. Sudah pulang. Bapak Ibu yang masih ada di room, silakan kita foto-foto. Ada di rekaman. Ya. Silakan. Aktifkan ini dulu video. Semua. Silakan aktifkan video Bapak Ibu. Admin kita akan Ibu Cornelia akan mengambil foto Bapak Ibu. Ya, silakan aktifkan kamera Bapak Ibu. Sinyal kayaknya terlihat. 1 2 3. Sudah Bu. Ya, silakan. Sudah Bu. Iya, berikan. Iya, berikan senyum terindah. Penting jangan ada mandangan kan. Aktifkan video. Mana ke halaman berikutnya? Aktifkan video Bapak Ibu. Ibu pastikan mana ke halaman berikutnya. Kamera. Merah ya. Jangan lupa 2000. Jangan Pak. Ah, gelap. Tangannya sudah tidak ada. Itu sudah kontrol di sini tidak bisa. Satu, dua, tiga. Oke, baik. Terima kasih. Selamat sore. Selamat sore. Silakan melanjutkan. Selamat sore. Selamat siang. Kakak Asni Inggu dah. Okay. Kakak Fahmi Ganteng, terima satu, kasih dua, banyak. 1, 2, 3.
Terima kasih banyak Ibu Yuliana, Bapak Engelbertus. Salam Bapak untuk Kakak Ibu Astika yang di belakang tuh, Ibu Cornelia. Titip salam. Oh iya. Saya punya kakak senior Ibu Astika dengan Pak Fahmi. Kita foto saya dari tadi ini kak. Foto saya pak. Selamat sore bapak. Di screenshot. Saya pak. Ayer.